Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati korup tan po'o และคุณครูทุกท่านอย่าเดอยังอยู่ในโรงเรียนอ่างปลอมดอแต่คืนนี้บาบอกเป็นภาษามลายูนะพอดีภาษาไทยก็ไม่เคยชัดแล้วก็กลัวจะออกทองแดงเยอะขึ้นไปแต่คืนนี้ขอพูดเป็นภาษามลายูถ้าพูดภาษาไทยเยอะๆกลัวยังจะออกทองแดงเยอะกลัวคนชาวบ้านไม่เข้าใจนะAlhamdulillah, salam hormat kepada kakak bapak dan kakak ibu dan po'o kita dan pula kanak-kanak kumpul semua dan pula daripada kanak-kanak yang dijaga musfalah para muda ini. Saya salam hormat kepada semua dan kepada kakak ibu dan kakak bapak hadirin hadirat yang ada pada malam ini. Saya harapnya ada luar tu kohnya kabapak. Ayo kabapak ni nak jauh sikit. Golek pak ngajar mana-mana pun golek dia lagu tu. Pak jatuh ni kadang-kadang nak duduk laki kubur. Nak kubur dolek ni nak hidup dolek ni nak sewa apa napak ya. Golek ke kabapak. Kita harapnya hidup luar tu kalau kita nak kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita harap masuk dalam majlis ni. Karena Nabi SAW masa satu ketika Nabi itu duduk mengajar, duduk with ta'limah, duduk mengajarkan para-para sahabat, Nabi suruh para-para sahabat itu duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat dan itu supayanya rahmat Allah SWT itu ia tak jatuh ke lain. Ia jatuh di atas riba-riba apa kita semua ni. Kita harap duduk luar tu masuk dalam penuh meja ni lah. Karena meja lelaki ni nampak luar banyak lagi. Allah nampak tina. Lepas tu tanya serga, biar nak masuk serga, buat jatah nak masuk dulu. Buat jatah nak masuk dulu, serga buat tina dah nak masuk. Tapi apabila bodoh tengok tempat-tempat ceramah, tempat-tempat mengajar, orang tina lepas dulu ke rumah. Buat jatah tu duduk lakai kubur. Laki selah. Lepas tu kalau ada dinding celah tu sekelo, ya hidup laki kelo tu lagi. Ini hanya kita ada bertemu-temu ibu apa. Malam ni tajuk yang diberi pada ambo ni pendidikan dan pula asuhan asertanya budi pekerti bagi kita ataupun narinru hukam dengan kunatam. Jadi tajuk pada malam ni kalau kita tengok mari nya ibu bapa banyak dah nawi anak juru cak hilu pin kundi nawak baik mana. Jadi tajuk dia beri ni riang ru ku kam kunatam ataupun tarbiyah asuhan sertanya nak lagu mana nak ditimbul budi pengerti. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari ini banyak budak-budak tak belajar. Ramai anak-anak kita tak mengaji. Ramai daripada golongan kita ni anak berkelai kabur. Kamu dia setengah-setengah ada mari ni. Anak setengah tu tak kelih rumah sampai 2-3 tahun. Sedap duduk dengan kawan tu. Setengah-setengah anak saling tu lekat barai tak kenal orang tua. Setengah-setengah anak tu tak ada hormati kepada orang tua. Uca di mana ibu apa? Bangkun lu medilai. Bangkun lu tikya. Setengah anak lekat barai. Kau baru ni pergi jumpa dengan ambo tu anak dia ketar gitu. San tang tua. Lu anak jadi ketar lagu tu duk bucu. Ambo tanya tabe dik apa be? Abel kat bahagian ya, nah. Yo tu babo ambo ni lekat barang lama dah 4-5 tahun dah. Pahlan ni be main barang ke apa dek? Ada belaka ketung 30 hari. Ubat gila 5 teh hari. Tuwe jadi lagu tu. Ketar. Ni anak siapa ni? Anak pok-pok kita 3 wilayah. Lepas tu ada mari jumpa dengan babo, ada kubat dengan babo ni. Ramai daripada masalah anak. Ramai daripada anak tak erti.
ramai daripada anak dekat barang, ramai daripada anak tak dengar cakap pai kita. Puca daripada mana? Puca daripada ibu bapa juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahuma an yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani au kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, kullu mauludin, tiap-tiap anak tu dilahi akan dia seperti kertas keping ni, kertas putih kadak kau ni. Anak kita, luk pangrau, tiket ma ni mula-mula supa dengan kertas putih ni, kertas cuci ni. Siapa dia dek celuk cahaya hitam? Siapa dia dek celuk cahaya merah? Siapa dia dek celuk cahaya karat? Ialah ibu bapa bagi mereka inilah yang celuk anak jadi Yahudi. Ibu bapa mereka yang celuk anak jadi Nasara. Karena Nabi katanya, fa abawahuma ayyuhawidani. Maka dua ibu bapa mereka itulah yang celuk anak-anak jadi Yahudi. Kita tahu dak Yahudi? Yahudi tak bagi kita makan lek kanan. Yahudi suruh kita makan lek kiri. Yahudi tak bagi tegak baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatih. Yahudi tak bagi kita buat. Suruh kita makan minum tak bagi minum dengan tangan kanan, tak bagi baca bismillah. Tu Yahudi. Tapi kita tahu dak anak kita makan lek kiri baca gapo? Anak kita makan lek kiri makan boleh jalan. Ini ajaran siapa ibu bapa? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa abawahuma ayyuhawidan. Ibu bapa bagi kedua yang Yahudinya, au yunassirani, ataupun menasarakan anak-anak, au yumajjisani, ataupun mensembahkan api. Siapa ia aja? Padahal ni banyak ibu bapa lain kan ni. Hak baru ni mari jumpa dengan hamba tu, anak ia dekat king apa? Dulu sikit king Vivo. Learning king selak. Selak siapa mau selak apa aja selak pakai anak. Game selak, judi dalam telefon. Banyak lah. Baru ni amon nak oyak. Pakai tua mai tiok nama. Ani buku anak-anak kecek dengan buku Kuamru Kukap Kunatam. Masalahnya didik ke yang dicampuri dengan budi pengerti. Satu orang tua mai jumpa dengan mu. Orang pok-pok werung dan pok jatah banyak orang mari ku suruh bayar duit. Anak ya ni lekat hotel 500 ribu. Anak tina kita tengok dah dalam fit ya. Kita tengok fit budak ni kita rasa pelik dah. Eh nampak jangok, nampak haisu, patah huru, rura ke. Kita tengok anak ya tu rura tapi hati duk kata, tapi kita tak ada kata dia. Tengok eh jangok ya budak ni. Pakar pun nampak dah, mulai mata pun nampak letih lebih pada bidadari. Pakar kaperung tu sebulan ni gocuk pilih silih. Pakar tu pakar ni nampak haiso. Tapi akhir-akhir lekat hotel 500 ribu. Pahlala ni baru ni tu bayar dah 300 ribu, lekat hotel trik ni 500 ribu. Pak berung mari kumok ya. Kalau tak bayar hotel 500 ribu ni nak bunuh. Pah mok serabut nak makan tak leh, tidur tak leh, nak minum tak leh, tidur tak leh, mai cari mok. Tancuk babo nak cari. Kau dia mau duk werung, dia mau duk haisu, dia mau duk gapo tak ada apa. Tapi apabila susah mari tu, kita kena buat air tawar. Kita kena buat air tawar. Ke mana ni? Ambo kena buat air tawar. Nak dia mau duk cari jangok. Nah demo dok masa gitu gini, pakai jago, pakai haiso, pakai rura. Akhir-akhir yang mau kena buat tawa, orang tua tidur tak nero. Tidur tak nero, makan tak boleh. Nak makan duduk tak boleh sebab apa? Serabut orang nak mai bunuh anak dia. Mari siapa ni benda ni? Semua tu dari kita ibu bapa. Kemudian ibu bapa nak pergi selamat di dalam rumah tangga ni, ia bukan payah. Tapi kita kena ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata kalau kita nak selamat dalam anak kita,
Nak wis selamat dalam keluarga kita. Nak wis selamat di dalam kedudukan kita. Nak wis selamat kita laki bini. Nak wis selamat anak. Tak lain tak bukan kita kena ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana ibu bapa? Banyak dah tok guru duk kecek pun banyak, lain pun banyak, lain sup pun banyak. Tapi masalah ada jadinya kita beramal ke kita tak beramal. Ini masalahnya. Pastu beramal kena ke tak kena dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi rasul kamu itu tauladan yang terbaik. Cuma bagi kita nak tengok dia, tengok Rasulullah. Rasulullah ya kecek, ya tak tengok muka orang ibu apa. Rasulullah ya tengok, ya kecek, ya tunduk. Ya tak tengok muka bagi orang yang duduk kecek tu. Kita dah apabila kecek tengok muka. Kalau nampak jangan, kalau enggak, kalau tengok. Tapi Rasulullah ya tak kecek lagu tu. Ya kecek, ya tunduk. Rasulullah ya tunduk. Lepas tu ya buat gapa, ya buat lipngani. Lepas Rasulullah ya tak buruk suka ke orang. Rasulullah ya tak kecek orang. Rasulullah ya tak kecek keburuk ke orang. Ini perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastu Rasulullah saat itu dah. Ya duk ke lagu naik apa? Anak Rasulullah apa orang? Isteri Rasulullah apa orang? Kita hajar ada pada anak-anak kita. Dok cara nu, dok cara hagin selok tak hagin selok dah. Nama Rasulullah tak ada jenya. Bini Rasulullah apa orang, anak Rasulullah apa orang? Ingat tak? Anak Rasulullah 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Lepas tu kita marinya tengok Rasulullah ni, anak 3 laki-laki dan 4 perempuan. Anak semua ni orang mati sebelum daripada Rasulullah mati. Rasulullah tak ada wafat lagi. Tapi anak Nabi Ummul Qasim, Zainab, Ruqayyah, lagi pula Ibrahim, lagi pula Qasim, semua buat ni mati budak-budak belakang. Sebelum daripada Nabi nak wafat, anak mati dulu kita. Kita kena ngaji, tapi benda halus-halus ni kita tak ada buat hira mana ni, tak ada buat karik. Kita duk karik buku lain. Duk karik buku apa? Ah, dia tahun ni jadi. Tu lah karik. Apa kita tak kari tu? Oh dia tahun ni tebal ketah tanah dia. Ah. Dia baru ni 1415. Tok Hakim tahun baru ni boleh 3 juta ni. Mula-mula ya waktu dengan dia saya kecah hadiah sikit. Anu kecah dia sikit. Nak ikat tun pokok di kalau muda dengan urat awak ni. Pastu bakal tebal ketah besok tanah dia. Nah, budak ni mula-mula ya wari ngamuh dia dua tiga kereta batamah takak panjang. Wak kereta tu mai pondok. Baba, wak kuluhu mai hajak minta lah rezeki amo ni berkat orang tua ya. Mula sama mula-mula amo mai hajak ya waktu kereta dua tiga kereta dia batamah takak panjang. Wak kita mai hajak wak jamu kuluk wak arwah le pondok sti pondok. Tahun dua sama-sama boleh juta ni. Tahun dua, waktu dua tiga lah, maya hajak baca kulhu, boleh 2 juta ni. Setahun nak 1 juta. Waktu dua tiga kereta, ya ponok. Pahawa buat, oh, buat kalau muda nak winak, pergi ponok pun jawi. Tahun mula-mula 1 juta ni, tahun dua, 2 juta ni. Tahun yang tiga, boleh 3 juta ni. Dia, ya. Pas tahun ni, boleh nyanyi apa-apa? Ini yang ke dunia. Tahun ni tokek dan fok menakak-menakak tak wani nak takak dia ya. Sebab ya tak harga mahal dah 102 sekilo. Hak harga tengah tak hari lagi tapi ya tak dah 102. Ya kerak sendiri. Tunggu kerak-kerak di 3 kereta buat turun kopi ni. 3 kereta turun kopi ni. Boleh hanya anak sana ni? Ni juta. Ni juta duit ngensut. Ni juta hotline. Makan tak habis dah. Kalau makan kesemut lembu tak akhir saya kau sehari rasa pun. 1000 sehari tu pun banyak dah orang kita makan mewah cekak lah tu.
Pahala 1000 sehari sebulan 30,000, puluh bulan 300,000 tu. Setahang dok 400,000. 3 juta je tak habis. Isi perut tak tarok dah. Cuma nak beli kebun baru, ke mana dia mau nak gadar, kita beli, gitu moy. Tapi nak oyak kata hak ni ni wasa lebih sisi kita. Tapi hak ni dia kata rezeki paling genah sekali. Ini orang pang kali ke dada darajatul rezeki. Darjat rezeki kebun 1 juta. Jual tanah boleh 10 juta. Jual kedai jual boleh kata 100,000 sebulan. Hak ni orang panggil darajatul rezeki ini segenah-genah sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil rezeki ini hak paling genah. Kalau kira di sisi Allah Subhanahu wa taala genah sekali. Tapi rezeki paling lebih di sisi Allah gapai apa? Al-abna as-salihah. Ataupun orang panggil nah, as-salihul abna. Anak-anak kita jadi soleh. Anak-anak kita jadi berjuru. Hak ni dikatakan orang panggil fadlur rizki ataupun afdalur rizki indallah, selebih-lebih rezeki di sisi Allah orang panggil anak soleh. Ni rezeki ni. Kita minum ais tegok rezeki kita, minum air dua tegok rezeki kita, kita nyawa pokok rezeki kita. Tapi rezeki yang paling rendah harta-harta benda dunia serendah-rendah rezeki di sisi Allah. Tapi harta benda rezeki yang lebih di sisi Allah ialah anak yang soleh. Ha, pasal apa ya tak cuba kira di dalam aman-aman, dalam ting, di dalam gapo, dalam room ni, ha, di dalam bina air ni, siapa ya tak ada anak soleh? Anak soleh dia lebih tak lebih mana? Apabila ayah dia, apabila emak dia mati, dia hidup tah pala kubur ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramah, kiramatil kiramatil al-Fatihah. Dia hidup tah pala kubur hari Jumaat, hari raya, ya pergi baca ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi alkiramil fatihah al-fatihah. Ya baca fatihah su, baca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ya baca apa lagi? Kul a'udzu birabbil falak. Ya baca kul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ya gatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak ya tak sejuk, ayah ya tak sejuk. Ayah ya sejuk supaya air dah mengalir masuklah kubur. Kek kita nak mana ibu apa? Nak anak kita macam ni ke anak kita ada keting dah muka bumi? Kacau biar anak ngaji tinggi-tinggi, tapi anak tak ada ingat ketika ayah mati. Anak ngaji 450,000 nak boleh jenguk mak sakit pun tak ada, nak tak ni? Kan kita nak macam mana? Apabila kita sakit, buat kita bakal baca Yasin. Nah. Kan anak-anak semua boleh baca Yasin. Kan tak lagu anak. Kan setengah hari anak pun tak baca Yasin. Eh, ni kawan minta maaf, kawan tak pandai. Faham kan apa? Ngaji 450,000 nak baca Yasin, tak pala mak tak boleh. Kena mikir ni benda hakikat, benda sengerti. Mak dah sakit ngak mungkin baca Yasin ke mak tek, baca suratul ra'du tek, doa katik ke mak, boleh buat tak? Tak boleh buat. Pas tak boleh buat, apa arti kita ibu? Apa arti kita anak? Maksud kita anak jaksa pada ibu lagi anak. Lu kata you tuan. Ha ni ibu apa kena bakat fikir di hari ni? Banyak kita tengok orang apabila mati anak tidak berguna. Nabi kata iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu au kama qala. Kita nak mana ibu bapa? Nabi kata dah iza mata ibnu adam, apabila mati seorang anak adam. Kita kena mati belaka ni, kena mati belaka. Oleh ni pun kena mati, oleh ni pun kena mati. Yang ini dua sedap, mati tak royak kita. Ya nak mari, ya mari. Ya nak mari, ya mari. Ya nak tepuh siapa, ya tepuh. Mati supaya hidup gaji kayu ke
Patut kayu sah dua tiga meluk. Patut hidup gaji prah. Tak khabar nak balik bila tu. Tak tahu lah tu nak balik bila pakai hidup gaji kerah. Khabar-khabar tu. Mati pun aku tu. Aku lama mati gini. Deh. Nabi kata apabila mati seorang anak adik, in qata'a amalu nascaya terputuslah oleh pahala amalnya. Dia nak baca Quran, tak leh dah. Orang mati boleh baca Quran ke? Tak leh dah. Pastu orang mati yang nak ambil duit, dia sedekah, aku nak sedekah duit oleh sejid ni, boleh lagi nak sedekah? Tak leh. Pastu kita nak harap ke anak kita sedekah duit kita. Ini tak saya leh. Ada duit nak dekah-dekah lalu tak seharap ke anak. Anak nak buat ke tak tahu. Ada duit buat lalu. Nak buat sejik, buat lalu. Masa kita hidup sendiri buat apa? Masa kita hidup sendiri nak buat sejik, nak buat mozek sejik, nak buat kipah ni sejik, nak buat kesejik. Buat masa kita hidup. Karena Nabi kata apabila mati seorang anak adik, in qata'a amalu nascaya terputus amal kita. Pahala amal tak ada dah. Baca Quran tak leh dah, nak ngajar tak leh dah, nak ngaji tak leh dah, nak mari dengan ceramah pun tak leh dah, nak sedekah sejik, mati putus amal. Malaikatnya illa min salasin sadaqatin jariyah. Kita buat lagi sedekah jariyah. Ha fikir. Buat gapo dah sedekah jariyah? Sejik buat lagi. Cuba tanya diri masing-masing. So hak kita, dua hak kita, tiga pun hak kita, hak Tuhan gapo ni? Amma tengok jumpa ramai dah fok-fok nego, fok-fok dah buat kerja. Bolalah kena yuri selagi kita kerja nak, ya kerja nak selak. Bolamu ya jatuh. Tuhan lepas tu ke. Boleh rezeki? Dulu dah pergi jemaah tak? Lepas tu kurang saja. Kau sesak dulu kata email, doa Pak Amor hati. Mayat awal waktu. Bawa kaya sikit, bawa seni sikit. Tak ada lah. Sejik di matamu kok mana memang. Tak ada nampak sejik. Oh tak ada lah ni sibuk. Ha. Jadilah tu. Hei kajah dulu mu dapat mari. Kau halkah Quran kan mana? Oh tak ada lah ni dah tak tepung banyak doa. Hajalah tu. Bahaya tak khabar tika tu hewi rezeki dia, dia ralik. Ralik dengan dunia. Hanyuk dengan dunia. Tu hewi nak ambil kelek. Tu hewi tepung dia tak laku. Jual dia dulu tu orang masuk UU boleh puluh-puluh ribu. Bahaya hari ni tu hewi jatuh tinggal 300 kau. Mari cari babo. Babo nak anak nego kita ni nampak jatuh. Ha. Hei, duk cari babo belakang ni buat jatuh kerja ni. Babo nak buat lagu mana dulu kita kerja boleh nyana, kak boleh nyana kak. Ayah boleh nyana baik. 30 ribu, 40 ribu sehari. Lepas tu, learning orang tak masuk ke dama ni. Demo tak nak. Demo tak kedai tak buka. Buka hari-hari tak ada utang orang panggil tak nampak kata buka. Lepas kau mana? Dia kata temu duit kelang semua-semua tak kedai. Jelah lah kau. Ni tu hendak uji kita dah ni. Kau tu hewi rezeki kita tak khabar galik dengan semayet. Tak ada gaduh dengan semayet. Tak gaduh dengan baca Quran. Tak gaduh dengan Israq. Tak gaduh dengan Tuhan. Ibu apa? Kamu dia sedekah jariah kita buat lagi. Sekolah kita buat gedak. Dia sejik kita uji gedak. Mozek sejik kita ada buat gedak. Tempat terima duduk ada kita buat gedak. Tak ada sabar. Kenapa? Saya. Duit dua satu duit kita, kita boleh milik siapa mati, siapa lagi kubah hakai kat bukit. Ha, sebab tu sedekah jariah kita kena wik ada ibu apa, kena wik ada, dan lagi pula kita kena wak wik banyak-banyak. Kita tak boleh ngajar, kita sedekah. Kita tak boleh ngajar dah, kita wik ke sejid, dan tolong masjid, tolong agama Allah. Tuhan kata, in tansurullah hayyan surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bela Allah, bela agama Allah, nascaya Allah Ta'ala belakan kamu. Lepas tu nak oyak orang nega, bismillah mulai. Siapa yang nak menjaya nega, berarti bapa fikri nak oyak. Bismillah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buat nega ni, aku nak bela agama Allah. Niat mulai. Aku nega ni, aku nak tolong Allah. Nak tolong agama Allah. Kalau Allah Ta'ala wijaya pada aku nak herak sejik.
aku nak buat rumah sekolah, aku nak tolong fakir miskin, aku nak tolong anak yatim. Insya-Allah hak kita tu hewi lebih pada tu lagi buat apa? Ingat molek. Pastu kita sendiri kena jaga awal waktu, kena sembahyang Isyrak maya dua. Yang kedua, apabila kita mati apa dia? Nabi kata hak tinggal selepas mati pahala ning dok sapa kita lagi. Wa ilmin yumtafa'u bihi, dan ilmu yang diambil nafa' dengan dia. Ha. Pas kita lah ni boleh mengajar tak? Kalau pak kita boleh mengajar tak apa, anak murid kita duk mengajar, dia boleh jadi tok guru, dia boleh duk mengajar kampung, boleh duk mengajar Quran, boleh duk buka kitab Munyatul Musalli, boleh baca kitab Faridatul Faraid. Ilmu hak kita hajar, ya kita mati dah. Dia duk mengajar kat orang, pahala tu mengalir masuk dalam kubur kita. Tapi nak tanya pak kita lah ni, ada ke tak kita mengajar orang? Okay? Nabi kata izama ta ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, satunya sedekah jariah. Buat lagi. Cuba fikir, kamu ada setahang dua tahang, seminit dua minit ni, fikir di kletak tangan tadi. Eh, aku dah buat gapo dah weh. Lepas mati ku ni ku nak makan gapo? Learning tak apa, boleh duk semayek, boleh duk zikir, boleh duk sedekah, tapi selepas mati kita nak makan gaji pecen gapo dia? Sedekah dah lagi. Kalau sedekah buat sejik, beli kipas teh tak sejik. Kipas duk musing. Wow, wow, hari-hari. Demo duk buka, duk maya bawah tu. Pahala siapa pada kita. Tapi kita beli ke tak kipas teh tak sejik? Ha, buat tanya diri. Ha, dah. Ilmu naf'ah. Buat lagi. Ngajar tak? Kita dengar. Sebab tu tok guru siapa tak hidup, tak makan buat apa. Ada setengah guru negeri Arab, 30 tahun tak biasa tidur seni. 30 tahun tak biasa tidur lenik. Duduk pada tu, nerah betul ya. 10 minit, 20 minit. Demo tanya dia. 30 tahun tak biasa tidur tah batak. 30 tahun tak biasa tidur tah lemek tebal-tebal macam kita. Kita lemek hak mana tebal, hak tu duk cari beli. Tengah. Hak lemek ni pilih-pilih orang tak ada sakit belakang ni. Lepas tu lah tahajud pun tak bang, subuh pun selerok tak kadang-kadang. Haa. Mana? Hak terbaning nak jadi terbaning, hak terbaning jadi setah. Lepas tidur nak gelai-gelai-gelai. Tok guru ni 30 tahun tak biasa tidur tak batal. Tak pernah tidur tak batal. Dia mau tanya apa? Ya Syekhi, dengan sebab apa mu tidur tu pada tu? Ya tidur tak meja penera 10 minit, 20 minit. Ya sedar bangun, ya baca Quran. Ya sedar bangun, ya baca kitab. Ya sedar bangun, ya pergi wasbah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ning hijau dia. Ya tahu ya demo tanya gano ya syekh, boleh mu tak tidur siapa 2-30 tahun tidur tah lata, tidur tah lemak. Ya kata aku tak sevi dunia ni mencederakan umur yang Allah Taala wi kepada aku. Umurku sikat dah hidup tah dunia. Umurku pada 30 tahun, 20 tahun. Aku tak mahu dunia ini mencederakan masa aku, yang mengkhianat masa aku. Sebab aku tidur lagu ni ya 10 minit, 20 minit ya. Ha, pahuk itu lewat amal. Lain saya tidur tadi kan, saya tidur tak lembek. Tidur nyata. Deh, tok sewi dunia cederakan kita. Ha, ilmu kita tu ada rugi pas kita ngajar, tak ada. Lepas tu wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa bagi kita ada rugi. Ha, fikir tiga perkara ni. Kalau orang ada salah satu tak apa dah. Kalau ada tiga perkara ni cukup, alhamdulillah. Gapo sedekah jariah, buat sejik, buat muskallah, buat surah ada. Kita pun boleh mengajar orang. Mengajar orang hari-hari anak murid kita siapa jadi tok guru. Anak murid kita boleh mengajar orang pula. Yang tiga, anak kita ni jadi soleh pula. Ada tiga perkara. Makna kata kita alhamdulillah. Kalau ada salah satu daripada tiga tak apa dah. Sedekah tak ada dah mana. Ngajar dia tak pandai kita ilmu tak. Tapi anak kita hari-hari duk baca apa? Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Dia baca doa ni apa? Sebab tu kita anak
kalau orang Yaman ibu bapa. Orang Yami ya doa ke ibu bapa ya 25 kali sehari. Pas nak tanya fa italan ni hak ayah kita mati dah, hak ibu kita mati dah, kita doa berapa kali ke ibu bapa kita. Tapi kalau orang Yami ya doa nak kali lepas mayit lepas rebek. Okey, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayyalas salati hayyan al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh ya mi doa. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamati was salati al-qaimah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasila wal fadilata wasyar wad darajata al-aliyata ar-rafi'a wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Lepas pada jawab doa be rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini kaedah orang yang daripada orang Yami nak kali lepas orang ba dan orang iqamah, ia berdoa untuk ayah dia dan ibu dia 5 kali nak kali iqamah. Ini amalan orang Yami. Pastu kita anak tua hak ni, ayah kita sudah mati, kita berdoa kepada ayah kita, kita berdoa kepada ibu kita. Sebab itulah Nabi kata rezeki hak yang paling baik, rezeki yang paling mulia, rezeki yang paling lebih ialah al-abna as-salihah, ialah anak-anak yang soleh. Ini dikatakan rezeki yang paling baik dan rezeki yang paling mulia. Lepas tu cara kita nak betul anak kita, cara kita nak tarbiah anak kita, kena tarbiah lagu anak ibu bapa, kena tarbiah secara Nabi. Nabi tarbiah tengok Tuhan hajar Nabi, Tuhan hajarkan kita, Nabi pun hajar pada kita tengok. Tuhan hajar ke mana? Nak royak kata Tuhan tarbiyah kepada kita, cuba perhati ibu apa. Manalah dia? Apabila orang tino aku besar, tok laki kena buat apa? Bini kena buat apa? Ha, kita kena ubah ni macam cara laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguh sabit bagi kamu saat itu, bagi rasul kamu, ialah contoh taladan yang terbaik. Lepas tu contoh Nabi saat ini, lagu mana Nabi buat kepada anak dia, buat kepada isteri dia. Anak Nabi 7 orang, laki-laki 3, perempuan 4. Mati ni sebelum pada Nabi wafat. Kalau mati selepas pada Nabi wafat, ialah sore saja, ialah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini mati selepas pada Nabi wafat 2 tahun. Tapi cara Nabi buat, ha, ingat ibu apa? Ini dia royak leklik sama. Royak leklik 100 kali, 200 kali, 10 kali. Tapi kalau fok kita tak beramal, dia tak jadi. Hak ni kena buat amal, hak ni kena guna, dan hak ni kena pakai. Nah, nak say pada ibu apa? Kalau kita nak wik anak kita ada budi pengerti, budi pengerti dengan kita, budi baik pada kita, jadi lu katan you, kita ibu bapa di hari ini kena buat dah, kena buat plan dah, kena sedia dah. Gapo yang pertama sekali, apabila kita tahu isteri kita mengandung, isteri tahu dah kata dia mengandung, maka kita pun kalau nak wik anak kita juruh, nak wik anak kita jadi soleh, ataupun nak anak kita jadi salihah, kena pakak-pakak ambil asmaya belakang. Lelaki pun ambil asmaya semua, hak perempuan pun ambil asmaya, duduklah asmaya semua. Ni kadang-kadang anak tu baik atau ganuk, anak tu kecek banyak tu lalu. Lepas tu tengok dimuk, tika dah buat besar tu tak. Tengok dia. Lepas muk tika nganung punya padi tu tak kira. Perang, 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 ikut pihak lalu. Ikut pihak lalu, nyo kapik bih, nyo makai bih.
Pas tak supah ke anak-anak pun ni tak reti ni, anak-anak pun ni mulut banyak ni, kecek banyak, kecek lilih. Pas mok tika duk nganung duk waknam. Duk tah pala gerai pakat wicang tok lakimu, tok laki tu. Eh, tok lakimu lah no. Tok laki ku jahdi. Tapi ku pahit. Tok lakimu? Oh, tok laki upai merah. Bemak ku tak jadi, kaya ku tak jadi, bayar ku tak jadi. Kan? Tak jalan, tak jalan. Ha. Tok kecek ni tiga buksa tak ada cara hal lain. Cara atuk laki demo tok laki kita. Patut dok cara hal demo tu demo ni. Patut anak tu bek mari jumpa dengan mak tu. Hey, orang panggil lu mai long mai play ton we. Wah kayu ya luruh ya tak jauh dengan pokok ya. Patut mula tengok kan anak ku tak jauh. Pas kita cara anak. Kita tara mana ayah ibu tu eh. Sebab tu kalau kita nawi anak kita tu berjenis buat apa? Ha. Cuba buat amal. Kita tahu dah anak kita duk ruksa bini kita kandung. Ambil asmaya, bini ambil asmaya, duk dah asmaya sama. Lepas tu, amal wayah sama dah. Apabila bini tu, isteri tu, dia berasa kata anak gerak dah. Rasa gerak dah, gerak. Dengar mulai. Ni kita nak pada tarbiyah, hak tahan tarbiyah. Lepas tu kita nak pada contoh Nabi SAW. Apabila bini kita, isteri kita bergerak dah anak. Anak ni dah gerak dah, bini pun royak isteri royak kebel. Rasa anak gerak dah berweh. Lepas tu, apabila isteri kita yang tahu, isteri royak tahu, anak gerak. Kita pun selalu, ataupun bini pun selalu, ber kita bangun bi asmaya ber, lepas tu kita mayah dia. Ha ni. Cuba buat amal. Ibu bapa, apabila anak kita bergerak, maka kita saat ni bangun bi asmaya, tok laki pun sama, isteri pun sama, bangun bi asmaya, akad takbir. Minta belum pada takbir ya Allah, minta jadilah anak dalam diri ni, dalam perut ni, minta jadi anak yang soleh, anak yang jujur, anak yang dengar kata ya Allah. Maya hajat suami dengan isteri. InsyaAllah kalau siapa dia mengada macam ni, anak dia tubik sikit gi dia juru. Anak dia tubik tak berkata, tak payah nak bela, tak payah nak kata. Sebab apa? Sebab kita mula dengan maya hajat, mula dia tu dengan berdoa, mula dia dengan bismillah, mula dia dengan baca Al-Quran, mula dia saat itu dengan mi'asmaya, maka anak kita akan jadi baik. Dah ibu apa? Ibu bapa kena tengok orang jaya dah ibu bapa. Sebab tu mana ayah bapa ambo ni 7-8% 3-8% dah. Orang tua ambo tak tinggal ada apa. Tok nenek ambo. Rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ni tok nenek ambo. Lepas mayat nak-nak kali, tak tinggal ada orang ni. Tapi cuba kita peksa kita di. Ada bawa ke lepas mayat doa ni. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dikatakan Abul Arab. Adapun Tu Adil alaihi salam dikatakan Abul Bashar. Bapak manusia ialah Tu Adil. Bapak Arab ialah kena pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuba kita tengok Ibrahim alaihi salam, anak-anak cucu dia jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul bagi orang muttaqin. Sebab dikatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadi engkau ya Allah akan kami bagi orang-orang berimam itu jadi imam. Bagi orang muttaqin itu anak cucu kami jadi gawa, jadi pemimpin. Sebab tu anak cucu Nabi Ibrahim semua jadi pemimpin. Semua jadi nabi-nabi, jadi rasul. Ibrahim ni dan anak cucu dia tu daripada mana? Kita tengok. Ha, cuba tengok molek. Ibrahim ada bini dua. Ha, tengok kisah-kisah ni. Kalau kita nak wi anak kita berjuruh, nak wi anak kita baik, nak wi anak kita molek, nak wi anak kita jadi soleh, kerana rezeki yang paling baik sekali di sisi Allah ialah anak yang soleh. Nabi Ibrahim ada isteri dua. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar.
Tapi Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, umur dia 120 tahun. Sarah umur 90. Ibrahim tak dapat anak lagi. Tak ada boleh anak lagi. Tak lahirkan anak lagi. Ibrahim nikah mari lama dah. Sarah tak boleh nak wih anak pada Ibrahim. Masa ni Ibrahim umur 120 tahun. Dan Siti Sarah umur 90 tahun. Duduk-duduk mari. Ibrahim pergi menikah pula dengan Siti Hajar. Ini mak muda. Apabila pergi menikah dengan mak muda, pak, duduk tak lama Siti Hajar lekat pula. Dah nikah mak muda lekat pula lalu dah. Kaman dia Siti Sarah pun jadi kecil hati mak tua ni. Boleh pergi punah muda ni, pergi pakai kerja lalu. Duduk dengan kita mari puluh-puluh tahun tak ada lekat ni. Duk mari, malaikat sami-sami turun nak membinasa, nak beracau kaum tu. Tarak kaum tu, melewat jatih, mau jatih, main jatih, mau jatih. Tino tak sewa ni, nak sama jatih. Tengok kat di Amerika, sehari dua ni tu, beracau bakarkan tempat apa? Tempat yang mereka panggil tempat puan Amerika, duk senok, duk gapo tu, duk main jatih sama jatih. Tengok dalam lepas sebut sehari dua ni. Situ tu hai waktu turun lita, waktu turunkan pelakar, makai satu tuk tu kan apa? Situ satu tuk, tino mai sama tino, jatih mai sama jatih, Allah Ta'ala menyala di tuk tu selalu. Jatih mai dengan jatih, mai kot belakang, mai kot dupuh. Tino lah ni mai sama tino, tom dengan tino. Lalu tu hai waktu turun lita di tuk, satu tuk yang ada di Amerika, nyala lulululul, nyala kelung, kelung, kelung. Tuhan nak tunjuk kekuasaan. Kemudian ketika ni apabila malaikat Rasulullah nak turun mari ke bumi, nak membinasakan akan kaum lu. Ya kata hei Ibrahim, nahnu Rasulullah. Kami ialah utusan Allah. Tapi kami nak royak berita an kesukaan kepada engkau. Tapi di dalam sambil-sambil lain kami nak pergi peracurkan fuk lu. Kau lu. Dah Tuhan perintah kepada kami ada Jibrilnya sekali. Kata turun mari jumpa Ibrahim, kata setengahnya 10 orang. Kata setengahnya 13 orang. Kata setengahnya 3 orang capungannya Ibrahim. Kenapa? Jibril AS. Hak turun mari royak berita suka air kepada Ibrahim. Kata setengah dalam tafsir 10 orang. Malaikat tu mai 10 orang. Kata setengah 13. Kata setengah 3 orang capung dengan Jibril. Kamu depok ni turun mari jumpa dengan Ibrahim. Dah tengok ni. Jumpa dengan Ibrahim, yata ya Ibrahim, nahnu Rasulullah. Kami ini ialah utusan Allah. Kami ini dilatih oleh Allah mai peracurkan kaum lu. Tapi sambil-sambil kami nak peracur lu, kami nak royak berita kesukaan, berita gembira, engkau nak dapatkan satu zuriat, nak dapatkan satu anak cucu, nak dapatkan anak. Ibrahim pun jadi sekejut. Siti Sarah duduk di laki tabi suka kawin ni umur 90 untuk laki 102. Kemudian nak Sarah tanah, boleh jadi ke kita nak boleh anak ni? Kana ba'li syaikah, adalah tu lelaki amma ni, suami amma ni tua dah, umur 120, amma ni 90. Lepas tu malaikat apabila Siti Sarah kata lagu tu, maka malaikat kata, atajabina min amrillah, adakah engkau itu duk cengih lagi, duk heret lagi daripada pekerjaan Allah? Muheretkah? Hei Siti Sarah, mudah heret lagi daripada kerja Allah. Nung tengok Maryam. Kita cuba tengok Siti Maryam. Tak ada tu lelaki. Gana boleh anak tak? Hak ni ada tu lelaki walaupun tua. Nabi Ibrahim umur 120. Siti Sarah umur 90. Maka Allah Ta'ala royak pada malaikat, aku nak bagi anak kepada Ibrahim yang bernama Ishaq. Ishaq. Lepas pada Ishaq, nak wi pulaknya cucu bagi guna nama Yaqub. Pak Yaqub ni boleh anak apa lah, cicit bagi nama Ibrahim. Boleh 12 orang dan pulak 12 orang.
13 orang semua anak Nabi Yaakob AS. Setengah daripada nama Israel. Hak tu kita dah panggil Bani Israel. Hak tu sebut dalam Quran. Ya Bani Israel, angkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ni anak cucu siapa? Anak cucu Nabi Ibrahim. Anak kepada Nabi Yaakob alaihi salam. Karena Yaakob ni dia boleh anak berapa orang? Dia boleh anaknya ni sebelah orang. Sebelah orang anak Nabi Yaakob, setengah daripadanya saudara bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab tu kan Nabi Yusuf yang mimpi kan, anak Nabi Yaakob sebelah orang. Mak sekali mak tular dengan Yusuf dua orang. Nama Bunyamin dan Yusuf. Hak sembilan lagi tu bukan mak Yusuf, tapi paknya Yaakob. Nabi Yaakob ni cucu kepada Nabi Ibrahim. Dengan tak ada sengka-sengka Ibrahim umur 120 nak boleh nama Ishak. Ishak ni orang yang banyak ilmu. Lepas tu boleh anaknya Yaakob alaihi salam. Yaakob pula beranaknya sebelah orang. Setengah daripada Israel. Itu dah puas duk plastik lah ni jadi Israel, Israel. For Israel, for Yahudi. Anak cucu Nabi Yaakob ni dah. Ucu dan asal. Lepas tu tengok Nabi Yusuf yang mimpi tadi nak tengok dalam Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Baca ayat ni kamu ayat semua dah. Kalau kita nak wi budak kita nak sekolah kita dengan kata kita baca surah ni. Ya payah juga nak wi orang dengan kita seorang ni. Kalau orang tak buat amal tak ada kena angin kita nak wi orang dengan kita. Paham apa pelak tu hamba di dalam anak murid 1000 orang yang kata sepatah nak murid ngokok habis cing. Tak apa. Karena demo ada amal eh. Demo ada keberkatan, demo ada kekuatan, ada power dalam kalam lisan demo. Tapi kita lah ni kecek 100 patah kita tak dengar patah pun. Sebab apa? Sebab kita tak ada berkat kalam kita ni. Kalam kita tak ada power, kalam kita tak ada masing. Sebab tu kita kecek gapo orang tak dengar. Tapi tunggu dulu ya. Hih, gitu anak murid 1000 orang tu kata mata kaca-kaca takau. Pak kalau tok dalo kita dulu. Tok Dala Haji Abdul Rahman bin Al-Afshadi. Ya bodeh siapa anak murid tu alih? Ha, ni pula eh? Anak murid mana hak Haji Abdul Rahman bin Al-Afshadi bodeh dengan rotek? Anak murid tu alih. Tengah tak pakai ni bapa tu rotek. Bapa tak rotek pula weh. Kita lagi tak pun takut tu rotek. Tak tak pakai yang main dulu nak pergi bapa Haji Abdul Rahman rotek. Sebab setiap-tiap orang yang gede tu jadi alim ulama. Nak yak tau berkat orang dulu. Masing orang dulu. Amalan demo sapa dengan Allah, amalan mereka tinggi dengan Allah, hati demo ikhlas kepada Allah, sapa yang pukul anak murid, anak murid dia jadi alim. Kita lah ni kita gede budak-budak di metam. Kok ngaji molek-molek nak masuk hospital. Kan apa? Jadi selera rambut. Ha, tak serupa. Ha, sebab tu perlu kepada guru-guru semua buat amal tik weh, buat amal tik. Nak we anak murid kita dengan kata kita gi buat amal ni tak tahu. Tak usah buat amal banyak, tak apa gi buat amal surah Yusuf ni. Inna yusulu qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin li sajidin li sajidin li sajidin. Amalan sewa banyak bapak sewa banyak pelik nama panah wak hak molek-molek ya wak jadi mekah-mekah jadi mekah-mekah tak nanti banyak sikit apa. Hening kalau dia jadi guru ataupun kita duduk di syarikat ataupun orang banyak hina kita, orang banyak pelekeh kita, baca ayat ni bimbang. Insya Allah Tuhan we orang tepi-tepi kita sayang kita. Orang-orang tepi kita rasa suka dengan kita. Orang tepi-tepi kita rasa kasih mesra dengan kita.
Anak murid kita sayang kita, anak murid kita kasih kita. Kalau anak kita anak kasih kita, macam mana? Izqala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin li sajidin li sajidin. Bukan baca molek. Amba tak ada nak wih banyak, wih hal tula ya, tapi nak wih demo buat amba. Tapi doa oleh kita ni belana ratus-ratus ribu-ribu. Tapi kalau kita wi kepada orang kampung, wi kepada orang tua, wi kepada guru, benda kita tak beramal, amalan kita ya tak serah. Ya tak berjerak, orang tak rasa nak buat amal. Ibu apa? Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dah orang ini pakaian situ. Kalau orang tak kasih, jadi kasih. Kalau orang tak serah, jadi serah. Kalau orang tak sayang, orang jadi sayang. Buat amal. Dah. Kama dia Nabi Ibrahim AS ada anaknya seorang Ishak dan seorangnya Ismail. Ha, tengok tali elik ni. Tali elik Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Gapa, Nabi Yusuf dan pula Nabi Gapa lagi. Ha, Nabi Ismusa, Nabi Isa, talian mari sebelah balik Siti Sarah. Tapi sebelah balik Siti Hajar ni, mana Siti Hajar ni? Ha, dengar mula. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mari lik Sarah ke ya mari lik Hajar. Nabi Muhammad ho jadi nabi kita. Nabi Muhammad jadi nabi akhir zaman. Nabi Muhammad ho tas buat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad. Malaikatnya kami utuhkan dikau, latihkan dikau mari ke dunia ini. Malaikat utuk jadi rahmat bagi sekalian. Lepas tu tengok tali ye. Nabi Ibrahim pala Abul Arab, bapa Arab, bininya Hajar, bininya Sarah. Sarah ni anaknya Isa, anak bagi Isa tu ya Yaqub, anak bagi Yaqub Nabi Yusuf, Israel bin Yamin dan anak bagi Hajar ni Ismail sorang. Ismail duk dan pada Ismail tak ada jadi nabi. Tak ada jadi nabi. Tak ada jadi nabi. Timbul-timbul pada akhir zaman ialah naik mari seorang nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ha tengok. Muhammad ni menepati belaka. Ibrahim adanya Ishak, Nabi Muhammad pun ada. Ibrahim adanya anak Nabi Yaqub, maka di Muhammad ada orang panggil sifat Nabi Yaqub. Kemudian sebelah balik Ismail, Ismail apabila ina Nabi Ibrahim giltak Siti Hajar pada padang pasir di Makkah Al Mukarramah lahirkan anak nama Ismail. Kemudian anak cucu Ismail tak ada jadi nabi. Ada pun anak cucu bagi Nabi Ishak. Dah, semua tu jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul, siapa pada Musa, siapa kepada Isa. Ada pun belah ini timur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Yahudi tak puas hati tu. Orang Yahudi tak puas hati buku apa ibu apa. Tak puas hati dengan Nabi Muhammad buku apa. Buku Nabi Muhammad bukan daripada Bani Israel. Muhammad ni timbul bukan daripada orang Palestin. Muhammad timbul bukan daripada Bani Israel. Bukan sebelah balik Sar. Nabi Muhammad timbul mana? Timbul sebelah balik Nabi Ismail alaihi salam. Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juruh yak budak lagi. Nabi Muhammad tak ada ok, tak ada ik. Nabi Muhammad ni satu orang yang diujikan oleh Allah nak jadi pemimpin yang besar, pemimpin yang tertinggi, lagi pula orang yang paling lebih sekali hak nang nah. Ulama kata wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna anisbamil anisqaqi. Orang yang paling lebih sekali ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling lebih. Patu Nabi Muhammad duduk dalam perut 2 bulan. Siapa yang mati? Ayah mati. Abdullah masa Aminah duduk kandungkan Nabi Muhammad, Aminah saat ni tutup laki Abdullah ni nak pergi ziarah pak dara bela-bela nak pergi buat menegar di Syam, lipat balik duduk klik ke Mekah, mati di tengah jalan. Nabi umur 2 bulan. Makna Aminah duk gapo duk buntingkan Nabi, duk hamiluhu sallallahu alaihi wasallam berapa bulan? Syahrani. 2 bulan Aminah kandungkan Nabi, Abdullah mati. Apabila mati Abdullah, duk mari Aminah saat ni tu lahirkan Nabi Muhammad. Hari lahir Nabi Muhammad tu jadi gapo? Kocok habis.
pelita-pelita di Rom, pelita-pelita di Parisi mampu. Karena kuatnya cahaya Nabi Muhammad ni, karena nak nur Nabi ni dikatakan nur yang istimewa. Allah Ta'ala tak jadi langit, tak jadi bumi, malaikat kerana Allah Ta'ala jadi nur Nabi Muhammad. Sebab Allah Ta'ala jadi nur Nabi inilah Allah Ta'ala jadikan arasy, Allah Ta'ala jadikan palam, Allah Ta'ala jadikan kursi, Allah Ta'ala jadikan kita jinda manusia, Allah Ta'ala jadi subuh-subi dengan sebab binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabi anaknya nak yang minah dok tanggung 2 bulan, ayahnya mati. Dok mari apabila Nabi itu lahir, darah tak ada setitik pun ibu bapa. Ni pelak tak ke pelak dah ni? Pak kita darah dah ke biar ke mana? Tubik dengan kuning, tubik dengan darah, tubik dengan nadi, tubik dengan cuma lah kan? Tapi hari Nabi itu lahir, Nabi itu beranak, di kota Makkah dan Mukarramah, ialah kali kita pergi di Saudi lah ni, ia ada sebelah di Jambi. Ya nama tempat Nabi beranak dah ni, nama Maktabah Al-Mukarramah Hang Samuk Saudi. Tempat baca surat hak negeri Saudi. Itu tempat beranak Nabi. Pas Nabi beranak situ, tak ada darah walaupun setitik. Darah tak ada ibu bapa. Ini noyak tak orang pelik. Orang yang lebih khatamun nubuah dan orang yang paling pelik di akhir zaman dan Nabi akhir zaman. Sebab tu Nabi kata la ba'di la nubuwata ba'di, tak ada dah jenis Nabi selepas pada aku. Nabi kata kalau tu hai tu benar ada Nabi lagi selepas pada aku, nascaya aku akan kata Abu Bakar ni jadi Nabi. Tapi hadis Nabi kata nak la nubuwata ba'di, tiada jenis Nabi selepas pada aku. Tapi kalau Tuhan kata benar ada Nabi selepas pada aku, aku akan kata Abu Bakar inilah jadi Nabi. Apa benda Nabi beranak darah tak ada setitik pun, itu darah pelak-pelak, darah pada banyak. Pas buning tu, terbuning pun rasa kecek dah terbuning anak tu. Tubik dengan buning, tubik dengan darah. Tapi orang muda-muda semua tak kerti. Tak kerti lah kau, kerti beranak ya, kerti buning ya. Buning anak tu, Nabi beranak tak ada darah. Siapa dia turun jadi segala, jadi tuk bidah. Qabilah Nabi ialah Siti Maryam dan para-para malaikat turun dari langit jadi bidan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam serta dengan para-para malaikat turun mari ke langit jadi tuk bidan bagi Nabi. Darah tak ada setitik pun. Ini orang yang pelik. Ini orang yang Allah Ta'ala nak pilih jadi Nabi. Hari beranak tak suka dah dengan kita. Kita beranak darah. Kita beranak nadi. Kita beranak tubik dengan air darah. Tubik dengan air darah. Tubik dengan tubuning yang cuma yang nadi yang berdarah. Tapi Nabi SAW tak ada nadi, tak ada berdarah. Lepas tubuning tu, orang biasa rakyat satu klik dulu. Buning tu. Bagi orang tina, bagi abel semua. Ayah-ayah semua. Ni kuamru. Nak riang kuamru dah. Riang kuamru dah ambil sikit-sikit. Dah nak wujud selamat anak ni. Dari yang lu lagi pula kuaku dengan apa dia? Aku natam lagi pula budi pengerti dan akhlak yang terbaik. Lepas tu kalau kita nak wui anak kita tak menyakit, nak wui anak kita tak kerah perut, nak wui anak kita dengan kata anak kita umur 5 bulan kita sapu perut sama ibu bapa. Ayah. Ayah tu orang jadi ayah tu. Mek tangan ni tak sapu di perut bining tu. Kalau nak wui anak tu beranak mudah, lepas tu nak wui anak tu lembut hati, nak wui anak tu dengan kata kita yang jadi ayah tu gosok tak perut ining kita, gosok tak perut isteri kita masa 15. Ya waladi, ya binti, panggil tak assalamualaikum pada anak ni. Hei anakku. Ya waladi, hei anakku yang lelaki. Ya binti, hei anakku yang perempuan. Ni ayah ni. Kecek dengan anak. Lepas tu baca Al-Fatihah, siuk tak perut. Lepas tu bacanya Alam Nashrah, siuk tak perut. Bacakan Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur summa alladhina kafaru bi rabbihim
ya'dinu. Ni hadap wayak semua dah. Siuk tak perut nak. Perut bining kita. Baca selawat tibil qulub. Baca selawat fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tibil qulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa syifaiha. Baca. Kalau kita nak wik anak kita tu baik. Jadi anak yang berjuru. Anak yang hati baik. Buat ayah-ayah tu. Ayah tu buat hati. Ibu mi asmaya semua. Lepas tu. Satu. Apabila beranak tu baik mari buat apa. Nah, darah tu baik. Orang panggil darah wilad. Darah kelahiran. Dengan sebab beranak satu budak. Orang panggil keluar darah. Maka ketika ni nak semaya tak boleh. Ni boleh. Nah, dua boleh. Ni puluh hari. Tapi sebulan. Sekurang-kurang darah nifas. Sebulan. Dan sebanyak-banyak darah nifas. Dua boleh. Ni puluh hari. Tu ulama tahu hukum dah tau. Kemudian darah ni tu baik ngambun ni. Lepas tu bomo ya. Bang. No. Nah, orang panggil mutlu. Ataupun orang panggil. No. Gapa tu buning tu. Duk luar dah lepas tu. Jangan nak pergi bomo lah. Nama kikir dia hanya kikir pun selera. Buning anak kita. Hak tu anak kita dah jadi gatal. Hak tu anak kita jadi kulit. Nyakit kulit. Nyakit kulit. Beli ubat kedah tak mengok. Sebab kita tak jaga dia tu buning di awal. Sebab tu. Budak lepas bila jadi nyakit kulit. Orang tua tak jaga terbuning anak ketika lahir. Tak ikut orang. Kadang-kadang dia buking, dia ayah, kadang-kadang jatuh dalam kaya, jatuh dalam parit. Kadang-kadang kukingnya makan, anjingnya rekah. Kita kena ambil orang pelik terbuning tu. Terbuning anak tu. Lepas tu, nah, ibu ambil ajar tu. Buatlah ke mana. Ini kita nak ngaji kuamru ni. Riang ru. Tapi ni dalam kehidupan. Ini cara nak selamat anak kita tak sempat jadi gudih gatal. Tak sempat jadi nyakit kulit. Ni nyakit kulit ubat makan ubat kelinah. Kak yang tahu. Orang panggil beli apa? Kaca tak habis apa puluh botol tak mahinga budak ni nyakit gatal. Tak mahinga nyakit kulit sebab apa? Sebab kita tak jaga di awal-awal kelahiran tu. Ha. Pastu buning wak kau ni apa? Ni mau nak royak sikit. Belalah. Nak royak kepada ibu dan ayah tahu-tahu dah. Nah, tak patut mau nak royak cara basuh buning. Terbuning anak yang ada dua peseng, ada terbuning terlembuk, ada buning terkerah. Buning kerah budak ni kerah perut ni. Buning kadang-kadang buning tu orang panggil bomo saat ni tu nak itu tak terbuka. Kena ambil pisah aja belah. Kerah. Kerah. Terbuning tu jadi kerah. Kemudian budak ni roleknya kalau terbuning ya kerah. Ya hidup dah dunia kerah tu. Royak po tak pakar, royak po pun tak jadi. Ya sore, ya tepuh di kereta tak jadi rana. Kadang-kadang berdiri tak masuk. Tak ada wakman apa ni. Buku terbuning ya kerah. Ha, tak suka tu. Buning kerah dengan buning lembuk. Ada budak tu orang tua tu buning lembuk ya. Lek-lek kita ambil basuh. Kita dia tak payah muka air. Kita basuh, we cuci. We habis darah dalam buning. Basuh ya habis. Lepas tu orang dengar tu, ay gano ni. Dalam Quran tak ada royak ni dah. Ni dalam Quran tak ada royak. Bukan Quran royak ni. Ni orang tua-tua kita dah buat amal. Amal tak ada royak kata Quran ni. Ini nak ayat kata orang tua kita duk patibat mari, pastu orang tua kita duk buat amal mari untuk nak wi anak tu jadi selamat, pastu orang tua duk kaji mari kalau buat macam ni maka selamatlah anak ni tak nak jadi bergudih, tak jadi gatal. Ah dia mata kerja tu hai belaka. Ah kerja tu hai belaka, mun tak sarap makan nasi eh. Tu hai belaka ore. Tak sarap minum air. Ah sudah awak kerja gatung tu hai belaka ore. Ha, ya asbab-asbab dia ada juga. Basuh we cuci. Buning tu kita basuh we cuci we habis darah le buning. We habis darah walaupun darah tak ada, kotor-kotor tak ada habis. Pastu kita ambil garam kita perutah. Ha, perut eh. Ambil kain putih ataupun kain buruk-buruk tak selesai kita kerak jadi empat segi. Kita basuh buning tu we siap belaka dah. Pastu ke basuh we cuci ambil garam tu perutah. Lepas tu kerak serang. Kerana semua nak buat tom yam ni. Bukan tom yam kakak ya, ibu ya. Bukan nama nak buat tom yam pakpik. Dah. Haa, ambil garam perlu atas. Haa, dah ambil serang perlu atas. Ambil saya gelugur sikit. Lepas tu ikat berjadi. Nah, ikat lep tu, ikat lep ni. Berjadi supaya dengan kusen. Haa, berjadi kusen. Gih kamu.
Ha deh, kalau tubuh nikah tu kita kena buat lagu tu juga ibu apa? Ini cara-cara anak kita tak sewi jadi penyakit gatal, penyakit kulit, penyakit budi. Kalau siapa dia buat tubuh ni anak lagu ni, insya-Allah anak dia akan kulit jadi licin, tak jadi gatal, tak jadi budi. Buat mah? Lepas tu kalau jadi gudi pun ia tak teruk. Ia tak ada kena makan ubat teruk ibu apa. Sebab apa? Sebab kita buat amal situ. Dan satu lagi Nabi SAW. Waktu masuk kusna sikit dah. Kusna hati ni. Nabi dia pergi buat amal. Lepas tu kita royak Nabi pula ni. Nabi beranak tak ada berdarah. Lepas tu orang yang jadi bidan Nabi ialah Siti Maryam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur setahun dua tahun tu ayah ibu dia Aminah geletak di kampung. Orang Arab ni sebab apa? Anak-anak dia ya tak kampung. Kerana ya nak wi anak dia ni kerah lurah. Sebab apa bila duk lebana ya lorak capu. Lorak kuno, bahasa Arab kuno, bahasa Arab baru kuno, maka lalu itulah ibu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah ambilkan Nabi saat itu letak di atas satu tempat di kawasan Suku Angkal. Dulu orang Arab semua pakak mari duk beripung di satu nak satu Suku Angkal. Duk beripung saat itu dah orang lain tu ada dengan kakak mah, ada dengan perak di budak tu ada yang nak mari ambil perak itulah nak jadi mak menyusu. Ha dia mohon lain tu ada kakak mah, ada mas toko, ada nya kakak perak, ada nya duit lah terah. Demo pihak tu dulu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Halimah mai tengok Nabi ni tak ada apa sekarang. Kakak mah pun tak ada, duit pun tak ada, derham pun tak ada. Ada Nabi polai-polai, ada Nabi cokok-cokok, ada Nabi sorang tak ada harta benda. Sebab Nabi ni umur 2 bulan ayahnya mati. Apabila umur setahun dua tahun tu, ibunya Aminah nak wi orang tu nak pergi nak tak di darat teh. Supaya nak wi lurah Nabi tu gagah, lurah Nabi tu kukuh, lurah Nabi tu kuat nak tak hidup kapung. Mari Halimah tengok, nak ambil budak ni tak ada apa sekarang ni dah. Duit pun tak ada, harta pun tak ada. Halimah pun ambil juga kena ada seorang ni ya. Ambil Nabi. Ha tengok ni. Cuba kita tengok. Berarti mulai apa-apa. Pak kita nak anak kita ada lagu ni nak wei berkah, nak wei jadi soleh, nak wei jadi orang baik, orang yang terpuji dah. Maka Halimah bintu Zuaid As-Sa'diyah ambil Nabi tok di atas belakang unta. Unta bagi Halimah ni pun belah uhekat. Karena apa? Karena Halimah Sa'diyah umurnya tak ada ukur. Ha pok biasa gi nari Arab ya nampak umur Arab dah. Kalau biasa hidup ke Saudi, biasa hidup ke Madinah, tahulah nari Arab baik mana. Nari Arab ni kalau ia kering sungguh. Air tak ada. Tak ada, tak ada semua. Tahun tu ambil pergi ke Mekah tu lah Allahu Akbar. Buat kita duduk tak bukit je ya. Buat kita pakai 12 hari. Ambil kita pakai tahun tu 12 hari. Tanya apa ni nak duduk bawah, duduk atas. Buat mudah-mudah saja. Nak jatuh di nari Arab ni, ia tak ada air, tak ada semua. Puan ni cerita duk tahu bukit apa tak apa bawah ni lagu bawah nak bayar kau nyewa. Sekurang-kurang 300 riyal 3000 kok sehari. Pas nak duk tahu bukit mesti bayar kau air tak pernah duk tahu pocok bukit kaki bukit abaga Jabal Aulia. Ya kali kita mari kolek masjid besar mari buat nampuk tu ya naik bukit tu dia panggil Jiyat Sud. Naik tatu dia panggil Jabal Aulia. Bukit tu Nabi duk kira kami lah. Kalau buat kita naik ada TIP situ ada celah tu cara orang panggil Jabal Auliya di situ tempat Nabi kita duk ra'i jadi kemala kambing duk pera kambing celah belang tu celah cara tu apa kita naik duk tahu bukit tu nak tahu bukit tu dah Allah duk tahu aku bagi ada hamlah dah dah upah orang akik tu bagi tu patu nak diri kawan tu kita lambat ke apa jauh kan teriak tengah-tengah tinggi doa. Rapat kaki bukit. Pas tepi rumah tu dia mah tak sapa dah. Sejuk tu tak sejuk tu. Buka pintu nate lalak masuk. Buka pintu nate lalak masuk, tak buka lalak tak nodok tak leh. Buka tak sejuk, buka pintu nate, buka pintu jendela lalak masuk. Satu hari tu yang netuk ibu api di bawah dekat dengan kota raja. Netuk ibu api tu api mampu dah sehari
kawasan Bukit Jiak tu apa ke? Nak duduk tak duduk, panas tahu nak royak, panas. Mekah ni panas ya 50 ungsah, 57, 58 tu panas ya. Rumah kita tinggi 40 lebih ya ungsah, tu tak duduk cekak dah. Panas tengok puasa ni 41, 42 tu oh habis diri dah kita gelepak titik dah kan. Mekah 50 kat ni pula, api pun mampu, kipas tak ada, air tak ada, nak duduk kan. Tengah-tengah pun ni hidup di tanah air, panas. Lepas tu Nabi SAW tu Halimah Sa'diyah tu dia. Pera Nabi wa naikkan Nabi tak di atas utah dia. Utah yang tak arak tu. Hak tak ada makan gapo dia tu dia. Tak ada makan upuk, tak ada upuk kenyampi dia. Dia jadi gagah we utah tu. Utah apabila ambil Nabi tak tahan belakang utah bagi Halimah Sa'diyah. Maka utah Halimah tu lah. Lari jadi gagah. Lopak perut. Pro-pro utah dia mau ambil kawin anak-anak yang kaya-kaya pergi dulu potong di Halimah bin. Jadi gagal. Sebab apa? Sebab apabila muatkan Nabi di atas belakang utah dia dengan berkat Nabi SAW, utah hak tak rak pergi jadi gagal. Utah hak kepes perut jadi bucik perut. Lepas tu gitak Nabi di rumah dia, di kawasan kampung, kawasan rumah bagi Halimah Sa'diyah. Upuk tak ada, upuk kembara, upuk kering kotak. Jadi sedap, jadi hijab. Ha. Ni nak yak tahu ke berkat ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam gi duduk rumah Halimah Sa'diyah, dulu kembara kering kotak, upuk tak ada, uta nak makan tak ada. Nah, sampai kurus kekeh. Tapi apabila Nabi gi duduk di sana, rumah Halimah Sa'diyah sat ni tu dah. Upuk penuh. Hijau kelong, jadi hijau habis. Umuh-umuh dia tu jadi nampak ada seri. Upuk-upuk pun tumbuh habis. Lagi pula utah bagi Halimah Sa'diyah tu dah. Jadi gemuk-gemuk. Dan pula kambing bagi Halimah Sa'diyah, kibah dia boleh perah susu 2-3 kali sehari. Dengan sebab berkat Nabi SAW. Kemudian di sini kita nak ibu apa? Kita nak kepada orang yang berkat. Dalam kampung kita, kita nak orang berkat. Dalam kampung kita, kita nak kepada orang kekasih Allah yang ramah sikit. Kalau dalam kampung kita ada ramah daripada orang alim, ramah daripada orang belajar, ramah daripada orang mengaji, ramah daripada orang-orang yang berkat, kampung ni akan tumbuhkan keberkatan, tumbuhkan orang panggil kemewahan, tumbuhkan masalah subur-subi daripada benda-benda kebaikan. Ha, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah laki rumah tak ada upuk kering kotak, utah puruh gegera, puruh renget, makan ni tak ada. Tapi apabila pergi pera Nabi, utah yang tak rak lari yang derah, utah yang puruh jadi gemuk, laki rumah tak ada upuk, upuk yang berijah selepas dilahir dan diambilkan Nabi, pera jadi sebagai anak susunya. Baik Nabi pera sebagai anak menyusunya, di situ timbul keberkatan, timbulkan kemewahan, timbulkan upuk hak kuning jadi hijau. Sebab itu apa? Kita nak pada anak-anak kita soleh. Kalau anak soleh duduk dalam rumah kita, kita selamat. Kita suka, kita sejuk hati, kita saat itu orang panggil puasa segar. Sebab tu kena binakan rumah tangga kita, we jadi baik. Kena wik ilmu agama wik banyak lah sikit ibu bapa akhir zaman ni. Kami lelah ni budak dah bunuh engkau ni ibu bapa. Ngangkim selak, takkim selak. Pagi mah banyak orang dah nak kecek alih. Amo tanya tu dah. Kalau orang tua-tua pergi minta ubat anak nak kecek alih, kita tanya ke ayah, ibu, dewi telefon kuat nak kat anak ni. Ah, tak ada kuat tapi tak ada bergeti. Ada kuat, tak ada bergeti. Pagi apa teh? Anak umur 3 tahun. Kadang ni mau tahu nak kecek tak boleh. Kecek bahasa kita nak panggil abi, nak panggil ayah, nak panggil ummi, nak panggil abang ni, tak mana nak panggil. Sebab apa? Duk lekatnya orang panggil luah katung dalam ni. Nak kecek tak boleh. Pama tanya tu ayah, ayah ni ceraknya anak buat telefon cerak ni. Pas terang nak pergi telefon, payah nak kerja. Dia ada kat alas payah nak kerja. Dia tak pergi telefon nak kerja ni haru tu haru ni. Pergi telefon seni. Seni siapa seni? Lah ni susah tak? Susah sebab anak nak kecek tak boleh. Lah ni susah buku. Susah buku anak nak kecek tak boleh. Bukunya
Ya wi telefon tu acak sangat kepada anak dia gini bapa. Ya budak ya otak muda. Ya otak tuku, ya otak ya tu panggil ni pihang. Pastu apabila dalam otak ya tu banyak masuk logat. Logat Sia lagi, logat Inggeris lagi, logat Cina lagi, logat Katung lagi. Hak tu dia panggil budak tu jadi lambat pada nak bertutur. Lepas tu, kalau budak saat ni tu, ia tak boleh tutup. Nak buat apa yang mana? Kena tinggal, kena beti tu telefon. Tak sawi telefon, kerak tu telefon. Ha. Anak siapa ia tak boleh kecek. Anak siapa ia umur 3-4 tahun tak boleh nak panggil ayah. Tak boleh nak panggil abah, tak boleh nak panggil mi. Lepas tu tengok di budak tu lekat telefon ke tak lekat telefon. Kalau di budak tu lekat telefon, beti. Beti telefon. Lepas tu, kena ibu bapa sendiri pergi cari tuku buat berkat-berkat. Lepas tu pagi-pagi pergi minum air tawar. Lepas tu pergi buat basuh muka. Lepas tu luruk di belakang. Luruk di belakang. Ya orang ni, orang lidah ni duduk di mana ni. Ya sakuk, mari tak belakang, sakuk, mari kot ni. Pagi-pagi tu kita luruk dia. Dan ni cara nak pergi telefon mata kita ni. Siapa anak kita nak kecek, nak tutup tak boleh. Haa, lepas tu biar tak boleh gitu dah. Kita kena ambil anak kita pagi-pagi lomor air tawar. Lepas tu kita luruk di belakang dia. Baru ni budak Muhammad tu, umur 3 tahun. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak mulut. Lepas tu kita rayak ke umi, ya Allah ke umi. Jangan nak pergi telefon kuat sangat lah. Gerti telefon tu ke anak tu. Tak sawi ke anak lah. Belaya tu teriak tak apa mati tu. Gerti telefon. Lepas tu dia makan air tawar. Gosok pagi-pagi orang ni. Ni orang ni, ni orang belakang ni, ni orang ni. Orang di kain ni. Haa, dia orang kain ni. Oh, pagi-pagi. Pahala ni boleh kecek anak ya. Mari dulu jumpa dengan mengandung mi. Boleh kecek anak? Oh, boleh kecek lah. Boleh panggil abi, panggil umi, panggil ayah, panggil mi. Lepas tu nak pergi kecek tangan, nak pergi lebak kan? Nak pergi tak lebak? Tak apa lah, apa lebak dah tak ada kat ya tu. Ha. Panha banyak di kawasan kita. Anak kita, kita kena cara tu yang katanya. Selepas daripada satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, hendak jaga dan hendak pelagalah diri-diri kita dan ahli-ahli kita ni daripada api neraka. Kita kena pelagak diri kita, pelagak anak kita, pelagak keluarga kita daripada api neraka. Lepas tu kalau orang jatuh, orang lelaki, suami, dia sendiri duduk turun diri dia tu dalam dengan kau anak dia kau anak. Ha, tengoklah. Lah ni bini lah kerja. Bini jual es kerik. Bini jual ikan dalam nak tu lelaki. Duduk tidur di rumah. Tak ada buat apa sekarang. Nak makan sedap. Bini duduk bertel, bini duduk kerja. Baru ni yang jumpa orang-orang tu. Tok lelaki dia pasti tak kerja, nak makan sedap. Satu malam tu dalam hidang tu tak ada kapokan. Dia tengok dalam hidang tak ada lauk, tak ada nasi, nasi tak ada lauk kurang. Heret bini dia dah kelamu lutup, lutup bini dia. Masya Allah. Ni keluarga tak ada bahagia. Ni neraka ni baitin nari ni. Ni rumah neraka aku ni. Gerak bini pun satu mana, bini dengan anak lagi, duk pek ke anak lagi, cara anak heret bini tu baiklah kelamu, lutut bini cekik tekak bini, gana mu tak buat lak kekuat, gana mu tak cara, tuwe nak makan sedang, nak makan lak daging-daging, tuwe tak kerja, bini duk kerja, bini duk bertih orang, ni kena tak ni? Tuhan kata oleh Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, hendak jagalah diri-diri kamu, hendak pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Paling kadang kita belah tengok getino jual es kering sendiri. Kadang-kadang wak coleh kok momo wak coleh bini patut laki duk man. Pasal hari kok kita orang jatuh ni rasa lah bini belako. Jual es kering pun bini. Cara anak pagi pun bini. Tok laki hidup mati di memang. Hak ni dah buku retina tak mau berlaki lah ni.
Kita nak kata orang Tino pun tak boleh juga. Tanya anak tak mau lagi. Perit-perit ya dah. Gana mu tak mau lagi. Aku perit ya dah. Gana perit ngatuk lelaki hak tamu. Pah orang tua tak kau nak ambil atawa nak anak lelaki bangun. Ya tak aku al perit ya dah. Perit. Perit ngatuk lelaki pertama. Bangun pagi, cara pempah anak, basuh punggung anak, basuh kecil anak. Bangun mayat tu lagi, tak bangun tidur lagi. Beli si kamu apa, gantung tah pala tu lagi, tak bangun tidur lagi. Pahnuklah mana, ya ayuhallazina amanuku angkusakum. Hei orang-orang beriman, jaga diri di kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Lepas tu buat tina ambil ya ada bapa tolong buat lepas ke anak mba ni berasa anak belaki. Kita kecek dengan budak kanak kat atas si belaki kan. Ya tak perih bapa. Perih. Sebab tu mba tak mula. Pakat kau nak buat air tawar. Ya perih dengan tu lelaki pertama dah. Tu lelakinya sepak. Tu lelakinya lutut. Nafkah tak ada widah. Sepak lagi. Cekik tekak lagi. Tumbuk lagi. Pas kawin nak duduk lah mananya. Orang jatuh ni kena fikir je lah. Kena fikir je. Nah, kerja with meaning dah dah, nafkah dah. Lepas tu tengah-tengah tu lah jadi upik dengan meaning. Nak with duit ke meaning dah. Bila so-so takut silap. Duh, ni. So, duh. Kalau kawan gua kenyak nak, kenyak nak ni. Ah, 300. Kalau meaning lepas belek-belek takut silapnya silap so, duh. Kalau kawai gur eh, apa ni 300? Perah. Oh, dia matang. Oh, sia yang dia kau sia. Tu kau. Satu nyakit kan sia-sia. Kau apa? Oh, sedap sia. Nah, kau panggil bos, pastikan ke bos. Ha ni ni. Dia jadi putih, dia jadi kau ni. Nah, cerita orang jatuh, kena jaga juga. Lepas tu orang tino, nak masuk surga tak payah buat apa. Klik lagi, abang nak tidur, cak baju ni. Haa, nak masuk surga pun tak payah orang tino. Tok lelaki klik lagi dengan babu fikri ceramah, letih-letih, panas, lapar air. Bini tak baik, abang nak air ke abang? Mimik masuk dapur, habis gelas. Abang, minum abang. Lepas tu nampak peluh dia mekan mandi, mekan mandi. Tapi macam-macam sapu dah ya, baik. Baik panas ke? Lebah apa-apa. Eh, bini ku nampak Allah kan jauh terlalu oleh ni. Semua tak biasa buat kat menikah, mari tak biasa buat. Nah, ni orang panggil keluarga yang berbahagia, ya timur daripada mana? Ya timur daripada sepehemik. Pehemi kita dengan isteri, isteri pehe tok lelaki. Anak pehe ayah, ayah pehe anak. Ayah pehe anak, ibu pehe anak. Maka ini akan timbul pucat warga yang berbahagia. Warga syurga, rumah syurga aku. Baiti jannati, rumah berbahagia. Ibu bapa, kan kita langsungkan warga yang berbahagia. Anak yang baik, anak yang molek. Kita dengan isteri suami ni kena sepehe. Kena ambil agama buat contoh taladan. Tengok rupa Nabi lagu mana. Nabi duduk dengan isteri lagu mana. Nabi buat gapo ratik. Nabi pakai tangan kanan. Nabi minum tangan kanan. Nabi nak tidur, Nabi tak tangan ialah tu. Nabi nak jalan, ya jalan berat ngani. Nabi nak minum, minum ngani. Nabi makan, makan tika ya lapar. Rasa nak kenyai, ya berhenti. Itu amalan Nabi. Nabi makan, tika ya lapar. Boyo wasa kenyi ya berhenti. Kita lah ni tak ada lapar ke modah. Pas berhenti tika bunyi eh. Kita amalan dia. Ha, sebab tu ibu bapa kita kena ambil amalan Nabi. Nabi ya duduk Allahu Akbar. Nabi ni satu orang ya jangan, ya hebat. Lepas tu wajah Nabi ni tubik kepada 70 wajah. Kadang-kadangnya rupa dia mening. Nah, daripada ahli bait rupa Nabi. Wajah ni. Dia tak suka semua rupa Nabi. Rupa Nabi satu ketika sahabat tengok suka dengan bulan. Satu ketika tengok Nabi suka dengan matahari. Satu ketika rupa Nabi tu macam lain pula. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil cara Nabi bapa. Pastu kita nak asuh anak kita, kita asuh cara Nabi. Nah, pagi-pagi kita hajar Quran.
Kita ajarkan baca selawat. Kita ajar anak-anak kita tu baca apa? Anak Nabi-Nabi kena, anak Nabi kena para malaikat. Ini salah satu daripada amalan yang cara kita nak betulkan anak kita. Pasal anak kita ni, amal wayak dah gitu. Kalau nak anak kita lembut hati, banyak kali dah mau yang amalan ni, lepas tu dia mungkin buat sendiri lah. Dalam klik mau apa kali dah, tapi cumanya nak wik ibu bapa ni boleh buat amal. Amal tak ada wayah lah, wayah hak tulah, tapi ada wayah ulik alik. Nak wik ibu bapa kita semua ni boleh buat amal. Satu ibu bapa, kalau anak kita nampak kerah perut, tok laki kita pun jadi panas, saya sangat jadi panas, kecek sikit uang. Kita kecek molek, dia dengar tak molek. Kita kecek comel, dia dengar tak comel. Kita tipu, dia dengar tak molek. Lepas tu, cara kita nak wui anak kita lemah lembut, ataupun untuk lelaki kita panas, untuk sibik panas. Dan kita saat itu ambil ais gelas, ataupun tika kita nak nanak nasi tu, kita baca Fatihah sekali. Lepas tu kita baca akan selawat tiga kali. Lepas tu kita baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, dengan berkat namamu Ya Latif, aku minta lembutlah hati tu lelaki aku ni, lembutlah hati aku sendiri ni, lembutlah hati anak aku ni, semakin mana engkau lembutkan beras jadi nasi. Nyamalah. Ambil air, tika nak basuh beras, baca Fatihah sekali, baca selawat tiga kali, baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif tiga kali, minta pada Allah Ta'ala dengan berkat namamu, minta lah berlembutlah hati suamiku, anak aku, hak yang telah degil, minta berlembutlah semacam mana beras tu jadi nasi. Ibu apa, ibu apa, ibu apa, kalau nak minta anak tu juga dah. Kamu setengah daripada amalan-amalan hak Nabi kita bawa. Nah, ni nak wujuh lah kau ni, nak wujuh anak cucu. Doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hak ni jangan tinggal pas maye. Nak nak kali pas maye wa doa ni sama ibu bapa. Nah. Tok nenek ambalah. Anak cucu tiga lapis saya masa mon ni tiga lapis yang keempat yang tiga lah ni. Tapi fu ambo ni setiap rem kena ada alik sore dua. Pastu tok nenek ambo wa aguan. Ini nak uyak kepada orang kolom. Fuamu ni setiap rung kena timbul alim ulama sore ataupun orang ngaji boleh sore. Setiap rung, setiap lapisan ni ada sama orang alim. Lepas tu, cuk putih, pakat biar putih, adalah hak ketik-ketik tungan tu ada orang. Tapi kebanyakan keluarga kita ni orang panggil cuk piyah. Tapi tok nenek ambo ni satunya tak tinggal amalan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semenjak pada tok nenek ambo tak lagi tak tinggal ada orang ni. Tiap-tiap kali lepas maya, lepas tu kita dok tengok pada anak-anak cucu sekarang pun ramai jadi orang-orang soleh. Ramai jadi alim-alim ulama. Ramai daripada orang-orang kampung boleh tupai. Ramai daripada orang-orang yang terbaik. Sebab apa? Sebab berkat doa-doa untuk nenek. Sebab tu buat kita learning nak wih anak kita berkat, kita sendiri kena beramal dah. Kita sendiri kena bawa dah. Doa tak sah panjang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baca semua doa ni, bawa semua doa ni, insya-Allah kita saat itu anak cucu kita akan jadi berkat. Apanya makna? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Hey Allah, beri engkau akan kami daripada isteri-isteri kami, daripada anak-anak cucu kami, qurrata a'yun, yang jadi sejuknya mata hati kami. Anak kami menyejuk hati kami, isteri kami sejuk hati kami, lagi pula mentenangkan hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan pula mereka itu saat itu jadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang takwa. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kita akhlak Nabi. Akhlak Nabi ialah akhlak Al-Quranul Karim. Dagi pula orang panggil budi pengerti ialah semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tak pernah heran kat orang. Nabi tak pernah kata kat orang. Nabi tak pernah kena orang. Nabi yang kecil sampai besar Nabi malu. Nabi saat itu orang baik. Nabi perangai baik, lepas tu nak tengok perangai Nabi. Nabi tu malu, dia tak tunjukkan masalah benda keburukan kepada orang, lepas dia tak tengok buruk ke orang Nabi. Lepas tu kita pun jangan tengoklah buruk ke orang. Kemudian amalan Nabi pernah bawa ibu bapa setengah daripadanya, amalan selepas daripada zawal. Lah ni amalan Nabi ni. Kita nak royak cara nak hidup jaya, anak kita pun anak yang soleh. Rezeki yang paling lebih sekali ialah seorang itu dapat anak yang soleh, anak yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar pada kita, wa yustahabbul iksaru minal azkari wa ghairiha minal ibadah akibat zawal. Disunat kita banyak daripada ibadah-ibadah kita selepas daripada matahari gelincir. Ni matahari cacat. Ni amalan ni jaga orang royak. Ni amalan Nabi pernah bawa ibu bapa dah. Patut tok guru ambo biasa cerita. Amalan pagi kita dah bawa sama dah Isyrak, Duha, ni bagi orang nak ndega Wijaya, hak ni tak boleh tinggal. Patut semaya sunat zawal. Bukan sunat qabliyah ba'diyah dah, bukan sunat zuhur qabliyah dah. Ni sunat zawal. Matahari duk cacat, kita ketika duk cacat tak boleh semaya lagi. Ketika tu orang panggil waktul karahah, waktu tahrim. Waktu karahah yakni waktu gawah, waktu matahari gelincir tu baru kita boleh semaya. Lepas matahari gelincir saat ni tu kita semaya gawah. Usalli sunnataz zawal lillahi ta'ala rak'atain lillahi ta'ala. Amo nak kecek semaya sunat zawal sikit. Kalau bagi siapa hok tak ada semaya tahajud. Tahajud tak ada, tak rak weh. Tak rak. Tak bangun. Kalau bangun pun bangun cing boleh nak semaya tak leh. Orang kecil tiga terik nak main kau lalu tu baik lah tu baik payang baik tu ya. Tiga terik malam ni nak buat macam mana. Kadang-kadang seterik bangun boleh lalu tak payang baik tapi nak gemik ah mayah mayah tu. Ah dia mayah dia. Tak boleh nak mayah. Berat kaki tangan nak akak takbir. Kamu dia apabila siapa dia tak ada semayah di tahajud di kia mulai. Hak Nabi katanya, hak Tuhan katanya, Humil layla illa qalila. Hak nak bangunlah oleh engkau ya Muhammad pada waktu malam walaupun sikit. Salatul rakataini fil lay. Maya dua rakat sana pada waktu malam tak boleh bangun. Nabi katanya, mu bangun semaya zawal, tengah hari. Lepas daripada nah, matahari gelicis cacat tu gelicis setengah lima minit. 12:05, 12:10 belum pada rebel. Kita bakitnya mik asmaye wujuti usalli sunnataz zawal rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaye sunat gelincir matahari dua rakaat kerana Allah. Maye dua rakaat ah wis salat. Maye dua rakaat pula wis salat. Patu orang wa amal sining ni satunya Allah Subhanahu wa ta'ala wi pahala ke dia menepati supaya dia bangun semaya kiam. Satu. Ha, dengar baik-baik apa. Siapa dia boleh semaya zawal seolah-olah dia nya menepati supaya dengan dia saat itu semaya tahajud. Dia tak ada bangun semaya tahajud tapi dia semaya sunat zawal ketika matahari licik seolah-olah dia tu semaya tahajud dah sepaninglah. Kita baca puluhu tiga kali menepati kita khotek Quran sekali. Membaca puluhu tu baca Quran khotek dah. Tapi pahala kita baca puluhu Allah tiga kali menepati supaya kita khotek Quran habis Quran sekali. Tapi kita baca Quran habis tak ada habis. Tapi menepati supaya pahala khotek Quran sekali. Kalau kita baca kuliah 4 kali. Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baca qul ya 4 kali menepati supaya kita khotam Quran sekali. Kita baca qul wallah 3 kali menepati khotam Quran sekali.
Tapi kalau kita pergi baca satu surah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilman yaqin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunna na'ayna al-yaqin. Thumma latus'alunna yaqin. Orang baca ayat Alhaakumut takatsur ni, takatsur surah takatsur, dia baca satu kali ayat ni menepati dia baca ayat Quran 80 ayat. Ingat mula kita nak pergi baca ayat Quran 80 ayat tu berat juga. Tapi kalau kita pergi baca Alhaakumut takatsur hatta, satu kali menepati kita baca Quran tu 80 ayat. Apa tu orang sembahyang sunat zawal 2 rakaat, dia menepati dia sembahyang waktu malam qiyam mulai. Satu. Pastu orang sembahyang sunat gelincir matahari ni pula, Allah Taala akan hantar malaikat 70,000 daripada langit jaga kita. Siapa dia nak wi malaikat, Allah Taala turun mari langit 70,000. Jaga dia tika dia nak jalan mana, nak pergi ke mana, nak buat apa, malaikat tu berserta dengan dia 70,000 daripada malaikat apabila seorang tu dia semaya sunnah zawal. Ha, ni kelebihan tu. Maya pak kaat tika matahari gelincir piang sikit 12-5 minit. Usalli sunnatal zawal rak'ataini lillahi ta'ala. Maka dia semaya sunnah zawal Tuhan wi pala supaya dia maya kia mulai. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala hantar malaikat mai duduk sekali dengan dia 70,000 hari itu. Apa nak kata si? Nak pergi buat. Lepas tu tak si, tak usah buat. Supaya nak duit tak nak. Nak kena kerja. Tak usah kerja, tak boleh duit. Tak usah. Fikir sendiri deh. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita semaya 4 rakaat selepas daripada sunat zawal. Lepas tu Nabi kata lagi. Nabi katanya tazulu syamsu qabla zuhri, hilang gelincir matahari belum pada zuhur. Waqam dan berkata Nabi, innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus samaa' fa uhibbu an yas'adani fiha amadun salih. Nabi kata, kenapa berlebihnya kita maya 4 rakaat selepas daripada gelincir matahari? Nabi katanya, innaha, sesungguhnya waktu gelincir matahari, hilang matahari, gelincir matahari ni, sa'atun, satu je, satu masa, tuftahu fiha, dibukakan padanya, abwaabus samaa, segala pintu-pintu langit. Ha, pintu langit duk katuk lah ni, duk katuk. Pintu langit katuk. Supaya kita tahu ni jebol ni mulut dia katuk. Tak usah cuah air, tak usah. Ni, jebol tengok ni. Jebol ni apabila kita cuah air selegel dia tak masuk sebab pun mulut jebol dia katuk. Supaya juga dengan hati kita royak gapo tak masuk sebab hati kita katuk pacik. Lah ni doa, doa dah Tuhan tak buka, tak naik. Doa kita naik, tenang tu, naik tenang. Tapi kalau kita doa nak wi Tuhan mudah terima, yakni kita doa ketika matahari gelincir sikit nak tu, kita semaya 4 rakaat zat sunat, zawadi syamsi, ketika tu Nabi kata, sa'atun tuftadhu fiha abwaabus samaa'. Pada story katakan satu masa, satu ketika yang Allah Subhanahu wa taala buka segala pintu-pintu langit. Apabila pintu langit terbuka, maka doa kita mudah diperkenan, mudah diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, ya doa punya kita kena we tengok juga doa tu tika mana nak we mudah terima. Tika mana nak we Tuhan mudah kabul. 2, 3, 4 hak ulama kata. Satu, doa kita mudah terima hak di hadis ni cantik.
Hadis ni nyata daripada hadis Tirmizi, ketika matahari gelicih kita mayai 4 rakaat, di sini pintu langit terbuka. Dan sini orang panggil saatul istijabah. Saatul istijabah yakni masa yang Allah Subhanahu wa taala terimakan doa-doa kita. Siapa dia doa sini banyak, golek ke doa dia tu orang panggil makbulun. Doa untuk makbul, doa diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kati bapa. Siapa yang nak pitu hang mudah terima doa yang minta, nah berarti. Tapi yang mana ayat dah kena tinggal benda haram, makan benda syubhat kena tinggal, makan benda haram kena tinggal. Yang kedua, ya doa ketika matahari nak jatuh. Dalam setengah je. Ataupun sejak matahari nak jatuh, ya doa di celah-celah tu. Allah Ta'ala mudah terima juga doa di antara matahari nak jatuh ataupun nak masuk dalam bumi. Dua. Yang ketiga, doa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah terima doa, yakni kita berdoa sebelum daripada orang nak bayar subuh 20 minit ataupun setengah je. Tiga. Yang keempat, doa yang Allah Ta'ala mudah terima saatu al-istijabah, yakni doa yang Allah Ta'ala mudah perkenan doa kita, yakni ketika Tok Khotik baca tepuh yang pertama sudah, Tok Khotik turun menghidup tahrisi dia. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Tok Khotik turun duk nyata. Kita makmum doa sikit. Ya Allah, selamat kami, selamat keluarga, selamat isteri, ampun dosa, mintalah jaya kerja kami. Doa tika Tok Khotik turun duk tahrisi dalam sekadar baca suratul ikhlas. Yang lima, dia berdoa tiap-tiap kali lepas orang ber, lepas koma. Lepas orang ber, dia berdoa, ya Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasil. Dia doa lepas ber, lepas koma. Lima, hamba wari malam ni tepat dan saatul istijabah ataupun doa yang Allah Ta'ala mudah perkeni. Yang pertama, ya berdoa ketika matahari gelicik, ya semaya sunat situ 4 kaat, ya doa. Yang kedua, lepas asar dekat-dekat orang nak bangorek, ya mik asmai kuci duk tahjadah, istighfar dengan Allah banyak, ya doa. Yang ketiga, dekat-dekat dengan subuh orang nak bayar dalam 20 minit, ya doa situ. Yang keempat, dia berdoa ketika Tok Khotik turun mari di atas, sada atas kisi, lepas tu dia berdoa. Yang kelima, dia berdoa setiap-tiap kali orang ber sudah ataupun iqamah. Ha, lima perkara ni yang mau nak beri masuk dengan ayat kata kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ni dalil Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila memohon akan dikau ibadi oleh segala hamba-hamba aku, fa inni qarib, sesungguh aku Allah Ta'ala ni qaribun, aku dekat dengan hamba tu. Hamba mana yang akak tangi, hamba itulah aku dekat dengan ilmu tu. Ha, ingat mulai pas cara doa ya ada 2-3 krik ya. Ni krik pertama lah, tengok mulai buat apa. Bukan krik pertama duduk bawah tu tak hati hak tu. Ni cara doa pun gaduh-gaduh. Lagi-lagi tak tahu hak tu tak ada masuk dalam plan ulama. Tak ada masuk dalam garis ulama. Doa yang pertama lagu ni. Ni krik pertama. Ni kelah pertama. Kelah yang dua duduk sini. Kelah yang tiga ya duduk sini. Hak ni hajat kita besar. Pas dia mau tanya beg mana bapa rapat dengan tak rapat ke mana. Kalau tak rapat motor rahmat jatuh celah ni, kamu rapat takut rahmat jatuh. Kalau kamu takut rahmat jatuh celah, kamu tak rapat kan? Lepas dia mau tanya doa baik ni boleh tak? Biasa ni? Oh, biasa ni dia takut ni, dia takut masalah rahmat tu jatuh. Lepas jatuh, kamu rapat kan? Tapi nak ayat kata cara doa ni, tangga pertama sini, tangga kedua sini. Kalau kita hajab besar lagi, tengok Nabi SAW
Dua tempat yang sebut di dalam sirah, yang sebut dalam cerita Nabi berdoa tika anak. Tika Nabi naik Jabal Rahmah. Tempat tu ada Tok Hawa berjumpa di Jabal Rahmah di Arafah. Fuh itu bakak duk gaduh tulis nama di kiri. Oh, fuh ada lah. Mungkin Mekah ni mau naik ke Jabal Rahmah tulis nama aku panggil dia ni. Dah, tu bukan sunnah Nabi. Pakaknya tulis KJM Mekah tak kena sampai cak nama kau ni aja. Hak Nabi suruh naik situ, Nabi suruh berdoa. Nabi pun bila sampai Jabal Rahmah, Nabi doa ke tinggi gini. Nampak bulu tiak ni. Nabi berdoa minta selamat dia, dia, keluarga dia, bini dia, semua ni. Minta selamat umat dia akhir tinggi semata tiak. Nampak bubat tiak Nabi. Dan satu lagi Nabi berdoa tika peperangan Badar. Nabi duduk dalam khidmah ya, Nabi doa akhir tangan dia, ya Allah. Minta muri benarlah kami. Minta jangan matilah kami, ya Allah, 313 orang. Kalau kami mati, agama ni akan mati, ya Allah. Mintalah tolong kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Kalau fak kami 313 orang mati, nasihat agama Islam akan ranak, ya Allah. Nabi akan tangis setinggi-tinggi. Nampak pula tiap. Lepas tu fak kita, Nabi Allah SWT, terima doa kita. Lima kara moyak sana. Yang pertama, tika matahari gelicin. Yang kedua, tika matahari nak jatuh waktu muhari. Yang tiga, berdoa belum pada subuh. Belum subuh matahari, yakni belum pada masuk waktu subuh. Yang keempat, berdoa tika terimi dan terfatih turun baca tebah ketebah yang pertama. Yang kelima, berdoa tiap-tiap kali lepas bepah iqamat. Hak kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat dengan orang berdoa. Siapa yang berdoa, Tuhan dekat dengan orang itu. Siapa yang tak berdoa, Tuhan jauh daripada orang itu. Siapa yang nak duduk dekat dengan Tuhan, doalah wi banyak, minta wi banyak. Lepas maya pun minta, lepas repel pun minta, waktu pagi minta, waktu malam minta. Tuhan kata, fa inni qarib, aku ni hampir dengan dia. Lagi kata, uji muda wa tadda'i, aku memperkenan dan aku terimanya. Ha, siapa ya? Doa bagi orang yang berdoa izadaan, apa bila yang berdoa? Ada orang sama untuk anak dah. Tapi jangan lupa diri. Doa kat orang pun jangan lupa diri. Nak ingat diri banyak. Supaya iblis. Ya doa nak murid ya. Ya dia lupa. Sebab tu dia jatuh dari kafir. Sebab tu jatuh dari kufur. Sebab dia lupa diri. Doa kat orang kau ini tak doa dah. Kita berdoa banyak-banyak. Lepas tu cara berdoa, kena cuci, jangan makan benda haram, jangan makan benda syubhat, duduk tasjadah hadap kiblat, mi asmaya semua, pakai cuci, barang cuci, tepat cuci, tubuh badan cuci, akik doa. Masya-Allah kita terima doa ini buat apa? Pastu amat tak sempanya dah pukul 11 2 jam dah sama kecek. Dan 2 jam lebih kurang, rasa cukup dah rasa pun. Nah, masya-Allah. Nampak orang pun tak ada gerak mana ni, nampak duk dengar pun ada, duk mengeruh pun ada, duk mengatuk pun ada, tak ada macam-macam. Kau tu baik tuak pun ada, jual bagi sah. Alhamdulillah, tak ada orang tak ada gerak sama mujur benar-benar. Terima kasih belakang kepada orang kalau muda ni. Lepas tu orang beragaknya, orang sini dapat rahmat, dapat kebajikan. Ibu apa main lima perkara ni, ada dah doa tu, tempat doa tu. Kalau ibu apa nak minta yang terima, pilih lepas pada matahari gelincir, lepas masak belum pada goreng, patul belum subuh 50 minit, patul tiga tu kotik baca tebah tu kotik turun. Doa situ. Pasal lagi tiap-tiap kali lepas main, lepas azan. Ambil lima perkara ni gilah pun dalam kanun kita. Amalan tak rugi dah bagi ibu bapa mari, patut kita nak wik anak kita ju, kita doa semua. Pergi anak rosak kepala bapa. Nak rosak kepala semua. Siuk tak kepala semua. Baca Fatihah. Kalau tak mana baca Fatihah, baca Alam Nasrah, bacakan masalah Suratul An'am. Napa wik ingat? Kita orang tua dah. Tapi muncul kat tengah-tengah gi kau mahu tak kena baca ayat kursi. Kita suruh baca dah. Bila dia nak minum atawa kan. Bapa bacakan kau kita ayat baca Fatihah. Minta Tuhan tunai aja. Baca ayat kursi, minta Tuhan tolak bala. Baca selawat 3 kali, minta Tuhan cabut menyakit. Wah, hujung-hujung dia mahu tepik. Bapak, kita tak pandai ayat kursi. Ha, tak pandai lagi, ngapa? Nggak tak pandai. Dia kasi nondok tak pandai lah. Dia lagi, ngapa? Ingat dia. Deh, kena mengapa? Bola yang buat boleh kemotong, ngutah sampai 2, 3, 4, lidi. Tak pukul boleh mengapa ayat kursi, tak boleh, tak tahu. Deh, ngapa dia ingat dia? Ha, deh. Baca semua, siut tak pala anak sama ibu bapa. Anak nak pergi sekolah, pergi jabat salih. Ni anak nak pergi sekolah, tak ada jabat salih. Nak ajar jabat salih. Biar kucuk tangi, kita kucuk dia. Kucuk pipi, ya kucuk, biar kucuk pipi, kita macam ni. Jangan kita ajar, dia bersakit, dia tak malu.
ni anak nak bining baru nak jaga cucu mana dengan anak malu ko rasa kek kat mak ko hei kek dengan ayah ko nak tak biasa duk cucu pasal kali kita haja ayah budak ni kalah baik cucu lu mak cucu lu dek cucu lu hai cucu ha cucu pipi cucu pipi ni cucu dahi cucu pok-pok ya pun rasa serah kita pun rasa serah anak ia rasa serah dengan kita ni dah wui-wui ha wui wui-wui mata pergi tanya, pergi rosak, pergi supala tak ada. Hak tu yang kita tak ada ke masyarakat eh, buat apa. Kena buat ni. Ha, kena buat. Esok buat lalu dah. Nak pergi kolak, siuk dulu dah. Deh. Ha, siuk, kucuk, bisalah dulu. Ha, mik nak beri duit boleh kucuk mik dulu. Kucuk mik dulu. Baca doa. Baca, Fatihah, alam nasyrah. Tak apa dah mula-mula. Fatihah Al-Fatihah, A'udzubillah, minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fusil dah pada ya Allah dengan berkat Fatihah. Kita anak pun ni hati terbuka. Buka dengan semua Fatihah ni. Kita terbuka hati ngaji cerita. Pada hajar anak kita. Weh, weh, gi kalah tagi, weh, baca surah. Bola, apabila best sudah baca surat ni. Mek baca surat sudah, mek tak tak pala ni. Hajar anak eh. Kalau nak anak ngaji bijak, nak anak ngaji pandai, sudah ngaji pak tak tak pala baca apa? Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baca doa ni. Sudah ngaji royak ke anak kita. Weh, buat baik ni, weh. Tak tangi, tak pala. Baca sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Buat amal, boleh-boleh. Lepas tu kalau anak kita rasa susah nak baca alam nasyrah, laka sadrak alam nasyrah, laka sadrak, kita ni rasa serabut dah, baca doa, alam nasyrah, laka sadrak, alam nasyrah, laka sadrak, baca ni. Deh, dia buat, baca tanah kita, baca banyak doa-doa, insyaAllah anak kita tak jadi gerhati. Lepas tu kalau anak kita ngaji tak cerdik, kita cari wah tamah, kita cari nisai madu, kita cari wah zabih. Okey, mau apa? Kalau anak ngaji bodoh sangat kau, anak ngaji benuk sangat ni boleh orang ingat je tak ingat je lam yakunil lazim. Ada saimah sorang tu baca lam yakunil tu ni boleh tak ingat. Masuk mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'ti yaumul bayyinah. Rasulullah tak ingat ni boleh tak ingat. Tuh kata gano muni payah tu lah. Ni boleh. Tuh cocoh kan dia. Klik sungai. Oh, teriak. Mari lah syak lah. Ni boleh. Tak ingat lah yang kuning lah. Ni orang panggil orang benuk lah ni. Lepas tu kalau orang benuk, dia kena makan buah tamah. Dia kena makan nisai madu. Dia kena makan buah zapik. Lepas tu dia tak boleh makan benda asal-asal. Jangan duk makan. Puan wahai asal-asal kuat ni ngaji tak cerinding. Lepas tu ngaji ngapa mudah lupa. Ingat tapi mudah lupa. Ha. Asal-asal tu kurang, lepas tu makan tu benda tu kena pilih-pilih sikit dah. Kena pilih-pilih sikit. Kalau nak mengaji wi bijak, kalau anak-anak kita nak wi bijak, kena jaga Beijing yang kuat sangat. Beijing ni kah ni, kena turun boleh belen ni Beijing. Mok nak buhi. Beijing boleh berani, pas nak mengaji makan Beijing banyak, otak tak cergah. Otak jadi tupuk, otak tak tajam. Kalau orang tak wahi Beijing, makan Beijing kurang-kurang, orang ni otak tajam. Sebab orang-orang Yahudi, dia fikir nak buat lagu mana, nak buat orang Islam malah semaya. Nak buat orang Islam tu ngaji payah. Dia selek semua makan ni, tepung makan ni, dia selek lemak pucung panjang. Dia selek lemak pucung panjang, harap pucung panjang. Harap pucung panjang dah. Dia panggil gapo sosiet. Ha. Bi apa buat lek ba boyo boyo bi bagi apa. Ha. Patu orang Yahudi dia nak buat lagu mano nak wi orang Islam kita malas maye. Tengok Quran oh rasa tambah we tengok telefon tak apa. Tengok bagai subah bagai haram rasa suka tapi tengok Quran malah apabila masuk sikit rasa malah nak zikir dia Allah rasa berat. Sebab apa? Orang Yahudi ya selit semua makan ni dengan lemuk-lemuk orang panggil pucung panjang. Lepas tu bagai Beijing semua masa benda tu. Sebab tu anak kita orang Islam, sasarnya orang Islam kita ni.
Ya cuci, ya bersih. Lepas tu orang tanin kita ni tiga wial orang bijak. Lepas tu dia mula buat ke mana nak otak tu pun. Masuk becing, senek lemak babi. Lepas tu. Ha, kita kena tahu dah. Kurang-kurang sikit becing tu. Peraik-peraik. Kalau turun tak ada gamut sekawah, tak ada sekoli. Turun peraik. Tak sedap dah nak peraik dia. Ha, kita buat-buat. Kita kurang sikit. Anak-anak kita kurang je benda becing dah. Lepas tu, kita makan wahtama. Kita banyak tiga pagi, tiga butir pagi. Ataupun sutik pagi. Buat amal semua. Dah. Amal buat semua ke anak-anak. Buat lisan madu. Buat wazabi. Kita hidup ponok. Anak mohon hidup. Ponok dah. Amo tak sih nak paksa, demo nak derah ngaji derah tak derah tak demo. Tapi demo ingatlah kata, demo nak bawa diri demo satu hari. Payah dia habis itu setahun tak apa mulai lagi dah. Ada ni yang boleh 14 15 dah. Kita ada tekak, demo fikir dia tapi siapa ya habis-habis dulu nak nak Mekah. Amo wak sanya dengan nak mo, siapa ya habis-habis dulu amo nak wak birangwan nak nak Mekah wak umrah. Pak itu sanya ni lah. Nak no, anak-anak, Bukit Budo ke mana? Haa, gitu, bapak dah. Haa, sekadar tu insyaAllah. Kita harapkan pada anak kita baik-baik dah. Sekadar ni dulu. Kalau ada kemaafan, ada silap pair, cakap pair saya pada malam ni. Amo harapkan maaflah kepada bapak dia kalau muda. Dah, amo kecek pesering buah-buah betul ni. Koyak menghang-hang sikit-sikit. Lepas tu cara nak betul anak dah. Lepas tu buat kita pakat pergi buat amal. Nanak nasi kita buat amal tiap hari. Lepas tu anak kita nak tidur, kita siup kepala, siup kaki, nanak malik dah. Siup nanak malik, anak kita siup, nanak malik. Nak pergi kalah kita siup kepala nanak hari, nanak hari. Nah, insyaAllah anak kita jadi jauh, anak kita jadi lemah lembut. Anak kita tak deraka, anak kita tak jadi kahdur. InsyaAllah buat apa? Belum tidur, siapa kepala yang tidur? Tiga anak tidur lah, siup apa? Lepas tu tiga anak duduk dalam perut, siup terperuk isteri. Lepas tu kau nak makan ajar, buat yakin angin. Lepas tu cara nak anak juh, nak makan sekali semua. Jangan mupak makan suku, anak suku. Kena makan sekali. Anak, mak, isteri, kena makan sekali semua. Tu cara, di dalam bentuk kes. Dan sekadar tu, kalau ada silap dan salah, ambil harap kemaafan. Dan ambil daripada ujung rambut dan ujung kaki. Kalau hak itu daripada Allah, kalau tak mulai itu daripada kan, daripada Allah dan hak tak mulai itu daripada mana? Ialah daripada nafsu apa sendiri dah. Kalau mulai itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan katanya aku qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'matika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan'al bil 'aqad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil rawaij wa sunfawatim. وأصل قول يستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعد إلى تفرقا معصوما. يا الله يا تنكمي فنكله كمي pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati olehmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami di kalau muda ya Allah, daripada ayah dan ibu, daripada pakcik dan makcik, daripada adik dan abang, daripada putera dan puteri, pada saudara saudari, daripada pemuda dan pemudi semua ya Allah. Ya Allah, pada hari kelahiran nabimu, pada bulan dilahirkan nabimu sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat mulia ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang di kalau muda ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak mereka orang-orang saleh dan salihah ya Allah. Jadilah kami daripada orang muttaqin, jadikanlah kami daripada orang faizin, jadikanlah kami daripada orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, terimakanlah amalan kami, terimakanlah doa kami, terimakanlah ibadat kami, terimakanlah sembahyang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bagi
kalah orang di kalau muda ini pehekan agama, pehekan Islam, pehekan Al-Quran, pehekan Al-Hadis, dan adik-adik pelajar yang ada di kalau muda ini jadi adik-adik yang terbaik sama ada pada lelaki dan perempuan. Ya Allah, jadi orang yang terpera daripada segala dosa-dosa, terpera daripada segala maksiat-maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang akan suka, jadikanlah kami orang-orang yang akan baik bagi, jadikanlah kami orang-orang yang akan reda dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, baikkanlah dunia kami, baikkanlah akhirat kami, selamatkanlah kami semua daripada azab neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang kami tahu dan kami tidak tahu, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa sekarang dan dosa lagi akan datang. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami, isteri kami, orang-orang yang diberitakan oleh-Mu, orang-orang yang dipeliharakan oleh-Mu daripada segala jahanam, daripada segala gulung-gulung yang tabah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah guru-guru di sini, daripada kongkru dan pula ustaz, lagi pula daripada para-para guru yang ada di sekolah kalau muda ini, jadi guru-guru yang terbaik, pelajar-pelajar yang terbaik, pelajar-pelajar yang disoleh dan soleha, dan dengan kata-kata guru. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu, ya Allah, apa tujuan kami pada malam ini. Ya Allah, tujuan daripada ibu dan ayah di kalau muda ini, semua mereka nak pada anak-anak mereka jadi orang baik, nak pada anak-anak mereka jadi orang yang soleh, nak pada anak mereka jadi orang-orang yang baik. Ya Allah, ya Allah, capakkanlah hati mereka, capakkanlah anak-anak mereka taat kepada mereka, jadi orang baik, jadi orang yang soleh. Ya Allah, ya Allah, kami mengamari untuk agama-Mu, demi agama-Mu. Ya Allah, kami beri sepatah dua. Ya Allah, walaupun ceramah kami tidak sangat baik, tidak sangatnya hebat, tidak sangatnya pandai, tapi mintalah ilmu apa saja yang kami cakap malam ini, minta tuangkanlah ke dalam hati ibu bapa sini, sebagai ada kekuatan, ada keberkatan. Ya Allah, kami boleh beramal dan orang-orang di kalau muda ini pun boleh beramal. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dan ibu bapa di sini semua daripada segala bala fitnah-fitnah dunia ini dan fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, bagilah kejayaan mereka dalam rezeki mereka, dalam kehidupan mereka, dalam umur mereka, dalam anak mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Allah, ya Allah, jadilah lelaki-lelaki yang ada di dalam kemah ini, ada dalam binaan ini, semua lelaki-lelaki dapat jaga tugas mereka, jaga nafkah mereka terhadap isteri mereka, isteri sebagai jadi ibu dan pula jadi guru untuk melatihkan anak-anak di dalam rumah tangga. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya-Allah minta Allah Taala terima doa kita semua, tahajjud-tahajjud kita semua.